Allahu Akbar. Selamat Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Insinyur Abdul Haris Mustari, MSc Ektrop. Selamat datang Bapak. Selamat datang kami ucapkan kepada Dr. Insinyur Agus Hikmat, MSc Ektrop. Selamat datang Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta webinar. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan peraturan dalam pelaksanaan webinar Kampus Biodiversitas 2020. Yang pertama, peserta dapat melakukan registrasi mulai pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta webinar wajib memasang tampilan nama dengan format yaitu nama lengkap, underscore instansi. Nama lengkap peserta wajib sesuai dengan nama yang tercantum saat peserta melakukan pendaftaran. Yang ketiga, peserta yang tidak terkendala jaringan dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Yang keempat, peserta wajib menonaktifkan mikrofon kecuali jika dipersilakan oleh pembawa acara maupun moderator. Kelima, peserta yang menggunakan laptop dalam webinar ini diharapkan untuk menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia. Keenam, peserta yang hendak bertanya wajib untuk menuliskan pertanyaannya melalui kolom pesan pada Zoom Meeting ataupun kanal YouTube saat tanya-jawab berlangsung. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung atau dapat diwakilkan oleh moderator. Pertanyaan yang terpilih merupakan pertanyaan yang telah diseleksi oleh panitia. Yang terakhir, peserta wajib melakukan presensi pada tautan yang diberikan oleh panitia saat acara berlangsung.
Peserta diwajibkan untuk menyertakan bukti bahwa telah mengikuti kegiatan webinar pada hari ini. Diharapkan para peserta dapat memenuhi peraturan dalam webinar ini agar webinar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya akan saya bacakan challenge webinar hari ini dan yang beruntung akan mendapatkan sebuah bingkisan yang menarik. Persyaratannya adalah, pertama, peserta wajib untuk memfollow akun sosial media Himakova seperti yang tercantum dalam gambar. Memposting story di Instagram dengan foto sedang mengikuti webinar kampus biodiversitas, dan mencantumkan pendapat Anda mengenai manfaat yang Anda dapatkan dari keberadaan ruang terbuka hijau. Lalu, gunakan hashtag webinar kampus biodiversitas 2020, hashtag Himakova IPB, dan hashtag biodiversitas kota dan RTH. Jangan lupa tag akun Himakova ya. Kelima, tanyakan pertanyaan terbaik Anda agar dapat terpilih oleh panitia sebagai pertanyaan terbaik. Akan ada dua orang pemenang untuk kategori penanya terbaik dan satu orang untuk kategori snapgram terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Dr. Insinyur Nyoto Santoso, MS. Kepada yang kami hormati, Pembina Himakova IPB, Dr. Insinyur Agus Hikmat, MSCF Trop. Selamat datang, Bapak. Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Yang kami hormati, pembicara webinar pada hari ini, yaitu Dr. Insinyur Abdul Haris Nafis Mustari, MSCF Trop, maaf, sebagai dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Kak Ahmad Bayhaki dari Yayasan Kehati, Bapak Ahmad Sahab dari WRI Indonesia, dan Saudara Andre Bonardo. Serta peserta webinar Kampus Biodiversitas 2020, Biodiversitas, Kota, dan Ruang Terbuka Hijau. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada webinar ini. Webinar kali ini mengusung tema Biodiversity is our identity. Perkenalkan, nama saya Putri Reslina Zahra, mahasiswi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, selaku pembawa acara pada hari ini.
Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, sambutan-sambutan, sesi diskusi, penyerahan plakat, dan penutupan. Hadirin sekalian, pertama-tama mari kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana Webinar Kampus Biodiversitas, Koko Wahyudi. Kepada Saudara Koko, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, Bapak Dr. Insinyur Nyoto Santoso, MS. Yang kami hormati, Bapak Pembina Himokova IPB, Bapak Dr. Insinyur Agus Hikmat, MSCF Trop. Yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Yang kami hormati, pembicara pada webinar pagi hari ini, Bapak Dr. Insinyur Abdul Haris Musari, MSCF Trop. Kak Ahmad Baihaki dari Yayasan Kehati, Bapak Ahmad Sahab dari WRI Indonesia, dan Saudara Andre Bornado, serta teman-teman peserta Kambio 2020 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan rezekinya sehingga kita dapat berkumpul bersama pada webinar pagi hari ini. Kambio atau Kampus Biodiversitas merupakan program kerja dari mahasiswa Himokova IPB dengan tujuan untuk melakukan inventarisasi keanekaragaman hati yang terdapat pada Kampus IPB Darmaga. Kampus IPB Darmaga dideklarasikan sebagai Kampus Biodiversitas pada tanggal 22 April 2016, serta Kampus IPB Darmaga memiliki keanekaragaman hati yang tinggi. Kampus IPB Darmaga sebagai ruang terbuka hijau merupakan suatu laboratorium alam yang memiliki nilai sangat luar biasa sehingga wajib untuk kita jaga bersama. Oleh karena itu, seminar kali ini saya harapkan dapat memberikan informasi serta ilmu pengetahuan mengenai keanekaragaman hati yang ada di kampus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti webinar. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan ilmu pengetahuan dari webinar ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Koko yang telah memberikan sambutan. Dikarenakan Bapak Nyoto Santoso belum dapat hadir, apakah bisa dilanjutkan? Apakah saya boleh meminta Bapak Agus Hikmat selaku Pembina Himokova untuk menyampaikan sambutan? Bapak? Apakah Bapak bisa mendengar suara saya? Baik, karena sepertinya Pak Agus Hikmat juga tidak bisa mendengar suara saya. Kalau begitu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Sesi diskusi kita akan dipandu oleh moderator, dan moderator kita kali ini merupakan mahasiswi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan yang bernama Teh Salwa Nadira. Mungkin bisa ditampilkan CV-nya. CV-nya. Baik, terima kasih. Teh Salwa dilahirkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni tahun 1997. Teh Salwa saat ini masih menempuh pendidikan di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Teh Salwa juga aktif berorganisasi dan pernah menjabat sebagai Ketua Biro Sosial Lingkungan Himokova 2018-2019.
Tesalwa juga memiliki berbagai pengalaman kerja sebagai media and communication staff dan juga pernah menjadi asisten pembelajaran pada mata kuliah ekologi hutan, rekreasi alam, dan ekowisata. Tesalwa, apa bisa mendengar suara saya? Ya, bisa didengar, Putri. Suara saya jelas ya? Halo, Tesalwa? Ya. Bisa terdengar suara saya? Oke, baik. Sudah terdengar. Gimana nih, Tesalwa, kabarnya? Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih, Teh? Ya, tadi mau mempersiapkan sidang juga. Terus juga ada kerja-kerja sama proyek-proyek dosen. Semangat ya, Teh. Semoga bisa cepat lulus dan bisa mengamalkan ilmunya di masyarakat nih. Ya, amin. Makasih. Amin. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Teh Salwa untuk memandu jalannya diskusi. Ya, baik. Terima kasih Putri atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Yang saya hormati, Bapak-Ibu dosen Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, para pembicara dan hadirin sekalian. Perkenalkan kembali, saya Salwa. Sebagai moderator pada webinar kita pagi ini, saya akan memperkenalkan para pembicara sebelum para pembicara memaparkan materinya masing-masing, serta memandu sesi tanya-jawab. Ada 4 pembicara luar biasa yang akan berbagi kepada kita ilmu dan pengalamannya. Sesi tanya-jawab akan diadakan sebanyak 2 kali, di mana masing-masing sesi tanya-jawab diadakan setelah 2 pembicara selesai memaparkan materinya. Jadi, 2 pembicara, lalu sesi tanya-jawab, dilanjutkan 2 pembicara lagi, dan sesi tanya-jawab lagi setelahnya. Bagi para audiens, harap tetap mematuhi tata tertib webinar. Dan bagi Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian yang memiliki pertanyaan, silahkan disampaikan melalui chat box. Dan jangan lupa memperkenalkan diri serta kepada siapa pertanyaannya ditujukan. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan pembicara kita yang pertama. Kepada panitia, tolong ditampilkan CV dari pembicara pertama kita. Ya, jadi sambil menunggu panitia menampilkan ya, pembicara kita yang pertama ini akan menyampaikan materi mengenai hidupan liar kampus IPB University. Ya, baik, sudah dapat kita lihat CV dari Andre Bernardo Yonatan Sitorus atau biasa dipanggil Andre. Ya. Andre berasal dari Jambi dan lulusan SMA Negeri 3 Kota Jambi. Bersama saya dulu Andre ini di Biro Sosial Lingkungan Himokova IPB periode kepengurusan 2018-2019 dan sekarang menjadi ketua bironya. Ya, beberapa keahliannya antara lain pada bidang fotografi, ya termasuk fotografi satwa liar, sinematografi dan musik. Baik, demikian perkenalkan singkat saya kepada Andre. Andre sudah siap ya? Siap, Kak, siap. Ya. Baik, waktu Andre 15 menit ya untuk memaparkan materinya. Kepada Andre, saya persilahkan memaparkan materinya. Ya, terima kasih kepada Kak Salwa sebagai moderator. Nama saya Andre Bernardo Yonatan Sitorus. Di sini saya mewakili Himakova untuk berbagi dengan teman-teman sekalian mengenai wawasan hidupan liar kampus IPB University, khususnya untuk mamalia, burung, reptil, amfibi, kupu-kupu, dan flora, yaitu pohon. Masuk ke bahasan pertama, yaitu mamalia. Jadi secara keseluruhan ditemukan 22 jenis mamalia dari sejak tahun 2014 hingga 2020 di kampus IPB Darmaga. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain seperti burung, reptil, amfibi, kupu-kupu, dan flora, mamalia memiliki jumlah spesies yang lebih sedikit ya, jauh lebih sedikit karena memang kemampuan adaptasi mamalia yang sangat spesifik pada relung-relung tertentu sehingga jika terjadi perubahan lingkungan sedikit saja, mamalia itu terganggu. Namun bukan berarti mamalia itu tidak memiliki daya adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Salah satu jenis yang ditemukan di kampus IPB Darmaga adalah Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang. Yang berdasarkan literatur yang telah saya tampilkan di sebelah kanan ini, Macaca fascicularis adalah bagian dari genus Macaca yang merupakan genus primata paling sukses nomor 2 setelah manusia di muka bumi ini. Himakova melakukan pemantauan satwa liar kampus di tahun 2019 dan kemudian membandingkannya dengan hasil di September 2020. Variabel yang kami gunakan adalah kegiatan pandemi yang memaksa sivitas kampus untuk keluar dari kampus dan meninggalkan aktivitas yang selama ini. Berdasarkan pengamatan, kami menemukan bahwa
bahwa terdapat penambahan jenis yang sangat luar biasa dari 2019 hingga 2020. Pada 2019 bulan September, kami menemukan 12 individu mamalia Macaca fascicularis atau monyet ekor panjang, sedangkan pada 2020 kami menemukan 48 individu monyet ekor panjang, yang berarti dengan ketiadaan dari aktivitas-aktivitas kampus, terdapat peningkatan 4 kali lipat dari jumlah monyet ekor panjang. Namun, bukan berarti monyet ekor panjang itu tidak mengalami tantangan sama sekali untuk hidupnya di dalam kampus IPB Darmaga. Tercatat melalui penelitian Muhtiarsyah 2019, ada 4 kelompok monyet ekor panjang yang berada di kampus IPB Darmaga. Salah satunya adalah di hutan kampus Al-Huriyah yang bersatu dengan hutan perumahan dosen. Bisa kita lihat perubahan yang sangat signifikan dari vegetasi dari 2017 dan 2019 karena pembangunan kampus dan gedung kuliah. Hal ini di penelitian Muhtiarsyah, penelitian yang sama, menyebutkan bahwa meningkatkan potensi dari gangguan populasi monyet ekor panjang dan juga mendorong terjadinya konflik antara manusia dan juga monyet ekor panjang. Jika di sini ada teman-teman IPB mungkin pernah mengalami monyet ekor panjang yang masuk ke dalam ruang kelasnya, ya itu salah satunya mungkin karena pembangunan ini. Selain monyet ekor panjang, ditemukan dua jenis yang sudah lama tidak pernah ditemukan oleh Himakova. Ya, yang pertama adalah garangan, karnivora yang sudah tidak ditemukan sejak tahun 2018 dan ditemukan kembali pada pemantauan satwa liar pada tahun 2020. Dan salah satunya di video yang akan diputar ini dari teman kita dari FKH bernama Martin Kedang, yaitu ada terenggiling yang diketahui tersebar di bagian hutan belakang dan kawasan riparian. Terenggiling ini termasuk jenis yang dilindungi oleh pemerintah melalui Permen P 106 tahun 2018 dan sudah lama tidak ditemukan di kampus IPB Darmaga. Terakhir ditemukan oleh Himakova pada tahun 2014 atau 6 tahun yang lalu. Jadi bisa kita bilang untuk mamalia ketiadaan sivitas dan aktivitas manusia di kampus sangat berpengaruh pada mobilitas, persebaran, dan juga jenis-jenis yang kita temukan. Lanjut ke herpetofauna. Ya, jika kita perhatikan dari tahun 2015 hingga 2019, malah terjadi peningkatan ya kalau herpetofauna ini dari 20, 24, 23, 29 pada tahun 18 dan 2019. Ada beberapa hal yang kami rasa menjadi alasan kenapa terjadi peningkatan penemuan jenis dari tahun ke tahun. Salah satunya adalah spesies Calotes versicolor atau bunglon taman. Berdasarkan artikel LIPI yang dikeluarkan pada 2018, jenis ini aslinya berasal dari Sumatera dan merupakan saat itu spesies yang sangat potensial menjadi spesies asing invasif di Pulau Jawa. Dan benar saja, selain ditemukan di Sentul oleh LIPI, kami juga menemukan jenis ini pada tahun 2019 dan 2020. Jenis yang di awalnya jadi potensial dan memang benar-benar ketemu di Jawa. Lanjut. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keanekaragaman herpetofauna, yaitu intensitas kegiatan manusia yang tinggi, berkurangnya daya dukung habitat, fragmentasi habitat, dan usaha dari pengamat dalam melakukan pengamatan. Lanjut. Ya, bisa kita lihat, untuk herpetofauna khususnya amfibi yang memiliki site fidelity atau kesetiaan habitat yang sangat tinggi karena mobilitasnya yang rendah dan ketergantungannya dengan air untuk menjaga kulitnya agar tetap lembab. Fragmentasi dan perubahan tutupan lahan yang seperti ini ya sangat berpotensi ya dalam mengurangi daya dukung habitat dan juga tempat mereka untuk berlindung. Ya, berikut adalah jenis-jenis yang umum ditemukan hingga sekarang di kampus IPB Darmaga. Ada kodok hulu sungai, ada kongkang kolam, dan ada bunglon surai. Selain itu, terdapat penemuan menarik jenis Racoporus reinwardti atau katak pohon hijau yang hilang timbul ya. Sejak tahun 2010 tidak ada, 2011 muncul, kemudian muncul lagi di tahun 2017, ada jangka waktu 6 tahun di sana, kemudian berhasil kami temukan secara tidak sengaja di tahun 2020. Berarti memang spesies-spesies ini masih bisa didukung oleh habitat yang ada di kampus Biodiversitas IPB University, dan mereka memang memerlukan kondisi-kondisi tertentu agar bisa muncul dan ditemukan kembali.
lanjut ke kupu-kupu, mungkin tidak terlihat ada pola tertentu ya, sangat fluktuatif jumlah jenis kupu-kupu yang kami temukan dari 2015 hingga 2019. Kupu-kupu ini sangat terpengaruh dengan keberadaan dua kelompok tumbuhan bagi mereka, yaitu tumbuhan pakan dan tumbuhan inang. Tumbuhan pakan seperti namanya adalah tumbuhan yang menyediakan pakan bagi kupu-kupu, tempat mereka mengambil nektar. Sedangkan inang adalah tumbuhan tetap tempat kupu-kupu bertelur dan juga menghabiskan hidupnya sebagai ulat. Ini bisa kita lihat Troides helena dan juga Papilomenon, bisa tidaknya yang ada bentuk ulatnya. Selain sebagai indikator keanekaragaman vegetasi, kupu-kupu juga dapat dijadikan bioindikator kualitas udara. Berikut adalah foto-foto dari bentuk ulat tadi, bentuk kupu-kupunya, Troides helena, Papilomenon, Papilomenon. Ya. Selain melakukan inventarisasi jenis, Himakova juga melakukan kegiatan butterfly habitat enhancement atau pengkayaan habitat kupu-kupu. Dua di antaranya adalah kubah kupu-kupu dan butterfly feeding site. Untuk kubah kupu-kupu, di sana ditanami sirih hutan yang merupakan host plant atau tumbuhan induk dari Troides helena yang dilindungi oleh hukum Indonesia, dan juga butterfly feeding site yang di sana ditanami jenis-jenis bunga sebagai penghasil nektar yang kemudian menjadi sumber pakan dari kupu-kupu. Kita lanjut ke burung. Ya, ditemukan jenis kumulatif sejumlah 115 dari tahun 2014 hingga 2019 untuk burung. Tidak jauh dengan kupu-kupu tadi, burung juga dapat berfungsi sebagai polinator atau penserbuk. Beberapa jenisnya adalah yang dari Nektaridae, yaitu kepodang kuduk hitam, burung madu, sriganti. Jenis-jenis ini mengambil makan dari nektar dan kemudian serbuk-serbuk yang menempel di paruhnya dibawa ke arah individu bunga lain dan kemudian terjadilah polinasi atau penyerbukan. Selain sebagai polinator, burung juga berfungsi sebagai bioindikator kualitas air yang ada di suatu lingkungan. Seperti contoh yang ada di kampus IPB Darmaga, Raja Udang Meninting atau Alcedo Meninting yang sangat bergantung hidupnya dan sangat sensitif dengan perubahan kualitas air yang ada. Selain sebagai polinator dan juga bioindikator kualitas air, keberadaan dari burung juga dapat menandakan kualitas habitat yang ada. Contohnya ini ada burung pemangsa, elang ular bido, yang biasanya memangsa tikus, bajing, juga ular, tupai, dan juga kadal dan bunglon. Jadi keberadaan elang ular bido ini dapat dijadikan indikator bahwa lingkungan masih cukup baik untuk menyokong keberadaan mangsa, sehingga birds of prey atau burung-burung pemangsa ini memilih kampus IPB Darmaga sebagai tempatnya melakukan aktivitas mencari makan. Ya, berikut adalah keanekaragaman famili pohon di kampus IPB Darmaga yang sangat banyak. Ada 143 spesies teridentifikasi yang tersebar di dalam 49 famili dengan famili Fabaceae, Fabaceae sebagai famili dengan jumlah spesies terbanyak. Ya, pohon sangat berguna buat manusia dan satwa. Ini adalah salah satu jenis pohon yang sangat berguna bagi satwa. Himakova berhasil mengidentifikasi Bauhinia purpurea sebagai tumbuhan dengan jenis satwa yang paling banyak memanfaatkan sebagai sumber pakan, terutama di burung dan juga kupu-kupu. Selain sebagai sumber pakan, Himakova juga mengidentifikasi keanekaragaman satwa yang menggunakan pohon sebagai tempat hinggap atau tempat perlindungan dengan Paraceranthes falcataria sebagai jenis spesies yang paling banyak dimanfaatkan oleh satwa. Ada total 40 dari 143 jenis pohon yang digunakan sebagai substrat, shelter, atau tempat tinggal yang berhasil kami identifikasi. 103-nya lain bukan berarti tidak berguna bagi satwa, cuma mungkin tidak berhasil kami catat atau kami identifikasi keberadaan satwanya sewaktu ada satwa di jenis-jenis tersebut. Selain sebagai habitat tempat tinggal dan juga pakan satwa, pohon juga berfungsi sebagai memiliki kemampuan daya serap karbon. Ya, salah satu jenis yang memiliki daya serap karbon paling tinggi adalah Samanesaman yang memiliki tajuk yang sangat lebar dan juga kemampuan tubuh yang tinggi. Jenis ini juga tahan terhadap serangan rayap
dan juga berarti sangat mudah untuk kita tanam untuk memperbaiki atau ameliorasi kualitas lingkungan. Saman tercatat mampu menyerap karbon sebesar 25,8 ribu kilogram karbon per tahun per pohon. Ya, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan juga tadi ada mungkin koreksi untuk kepodang itu tidak termasuk polinator. Dan juga tentu saja IPB, kampus IPB University melaksanakan kegiatan untuk melakukan menjaga kelestarian jenis-jenisnya seperti pembangunan Taman Kahati di bagian depan kampus dan juga Taman Hutan Kampus. Tempat-tempat ini tentu saja menjadi tempat untuk menjaga keanekaragaman hayati yang selama ini sudah ada di kampus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat pagi. Ya baik, terima kasih Andre atas pemaparannya yang menarik sekali ya. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ke IPB ini bisa menjadi tertarik ya buat main ke IPB ya, melihat langsung bagaimana pohon-pohon dan juga satwa-satwa di IPB ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembicara selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Insinyur Yanto Santoso MS sebagai Ketua Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengar suaranya ya? Oke. Saya sebelumnya dari jam 8 sudah on, tetapi panitia jam 8.09 itu buat persiapan. Jadi kan saya menunggu kan. Gitu. Mohon maaf ini. Sebagai Ketua Departemen diberikan sambutan, saya mengucapkan banyak terima kasih. Oleh karena itu, sambutan pertama adalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas karunia Allah SWT, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul di dalam acara webinar ini. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Kehutanan IPB dan Bapak Ibu dosen tadi sudah hadir, Prof. Harini, Prof. Amsu, dan para dosen lainnya yang hadir dalam kesempatan ini. Dan tak kalah pentingnya ini kinerja dari panitia Imagova atas kerja kerasnya sehingga seminar Kampus Biodiversity ini bisa terlaksana. Dan tak lupa kepada para narasumber baik dari dalam IPB tadi ada Dr. Aris Mustari maupun dari BRI ya Indonesia serta para narasumber lainnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya serta rekan-rekan bahwa IPB kampus IPB Dermaga itu memiliki luas kurang lebih sekitar 250 hektar. Tidak semua ruang itu digunakan untuk bangunan. Kebetulan untuk Fakultas Kehutanan itu mendapatkan tanggung jawab pada beberapa ruang yang namanya arboretum atau tadi dari Himagawa tadi mengatakan Taman Hutan Kampus itu di bawah di belakang. Lalu ada arboretum bambu di depan dan sebagainya. Ruang-ruang masih berupa hijauan atau ruang terbuka hijau ini yang masih bisa dijadikan rumah bagi biodiversity yang namanya flora dan fauna. Baik itu herpet, burung, mamal. Nah, itu semua adalah sebuah keuntungan bagi kita sehingga kehadiran dan keberadaan dari biodiversity itu bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran. Nah, saya ingin bahwa semuanya itu menggunakan tempat ini sebagai sarana belajar. Bukan sebagai sarana atau bahana untuk bertempur di dalam mempertahankan apa yang disebut dengan pendapat atau idealisme atau apa ya, karena ini bukan kawasan konservasi, bukan hutan konservasi, tetapi ini hutan yang kita kelola untuk sebagai ruang terbuka hijau. Nah, apa beda ruang terbuka hijau dengan hutan konservasi? Apa beda ruang terbuka hijau di dalam areal kampus ini dengan hutan lindung?
Nah, ini semua kita harus bisa dudukkan sehingga ketika kita berbicara manajemen biodiversity, maka kita bisa meletakkan di mana posisinya dan di mana itu harus diperankan. Tetapi yang saya lihat sangat penting itu dalam acara diskusi itu, diskusi hari ini adalah apa sih konsep kita untuk kampus biodiversity itu di dalam ruang 250 hektar itu. Lalu karena ini adalah sebagai sarana pembelajaran, sebagai kampus, sarana pendidikan, penelitian, maka bagaimana kita meletakkan dan membangun kebersamaan di dalam menjaga eksistensi spesies itu, ya, itu. Nah, oleh karena itu konsep tadi seperti penting, lalu bagaimana menjalankan konsep itu? Lalu value apa yang bisa kita peroleh dari situ? Kalau menurut saya value yang sangat penting itu tempat ini sebagai praktek mahasiswa untuk mata kuliah, lalu sebagai juga sarana pendidikan edukasi untuk sivitas termasuk masyarakat luar untuk kita ajari bagaimana value untuk mempertahankan umpamanya ya tidak berburu umpamanya ya. Yang kedua, tidak meracuni ya gitu. Nah, ini penting. Nah, value-value itu bagaimana masuk di dalam setiap sel, di dalam organ, di dalam manajemen kampus IBB ini. Yang saya maksud adalah value-value itu masuk mulai dari pimpinan IBB sampai kepada mamang bibi itu. Termasuk satpam ya gitu. Termasuk orang luar masuk ke dalam itu dia tahu kampus biodiversity itu ini loh code of conduct-nya. Begini loh kira-kira harus berperilaku. Begitu ya gitu. Termasuk juga bagaimana konsep membangun taman hutan kampus, ya. Termasuk bagaimana membangun arboretum, gitu ya. Jangan sampai nanti, ya, saya terus ngajak untuk taman hutan kampus itu, saya emang diberikan mandat oleh Pak Dekan. Nah, kebetulan besok pagi itu ada acara penanaman mahasiswa. Kalau mau hadir, silakan, ya, jam 8. Nah, kita mengelola itu harus bagaimana gitu. Jangan sampai kita ini beradu argumen atau berbeda pendapat yang membuat kita tidak harmonis gitu. Nah, ini konsep itu yang mestinya kita harus padankan. Topik hari ini bagus ya. Biodiversity our identity ya. Dibahas juga tadi ruang terbuka hijau ya gitu. Jadi ini semua menjadi sarana belajar sehingga kita menjadi wise ya, wise use. Ya, gitu. Jadi konservasi ini bukan berarti tidak ada utilization, bukan nggak ada. Kita bukan akan mengeksploitasi, kita bukan akan menangkap, tetapi kita ingin tetap mempertahankan spesies itu. Di bawah sana itu saya lihat masih ada landak, saya lihat di beberapa tempatnya ada. Lalu bagaimana tuh ular piton bisa dikendalikan ya, gitu. Tidak beranak pinak liar, akhirnya orang dimangsa atau ayam dimangsa atau rusa dimangsa gitu. Tapi paling nggak bagaimana upaya untuk itu. Kalau berlebih bagaimana itu luar pitonnya itu ya gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita akhirnya punya konsep ya, tahu bagaimana memperlakukan spesies di dalam sebuah ruang, apa itu ruang terbuka hijau ya. Apa itu kawasan lindung, apa itu juga hutan konservasi termasuk hutan produksi termasuk juga kebun raya, apa itu termasuk juga itu penangkaran ya. Itu kira-kira saya berharap banyak dari webinar ini kita bisa memberikan sumbangsih konsep manajemen biodiversity di dalam kampus biodiversity. Lalu juga ada value-value yang bisa kita berikan kepada semua peserta ya webinar itu sehingga kita selesai webinar itu kita menjadi wise ya gitu. Kira-kira itu. Makasih banyak kepada semua panitia, pembicara, narasumber maupun Bapak Ibu dosen. Jelas tadi ada Pak Wadek, Pak Dr. Nandi Kusafrandi, terima kasih atas kehadirannya. Sekian, terima kasih. Bila di topik perbicaraan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nyoto atas sambutannya. Baik, langsung saya lanjutkan ke pembicara berikutnya ya. Bagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang ingin bertanya kepada Andre mengenai materi Andre tadi, silahkan bertanya lewat chat box. Baik, langsung saja saya akan memperkenalkan pembicara kita yang kedua. Kepada panitia, tolong ditampilkan CV. Ya, baik. Pembicara kita yang kedua adalah Dr. Insinyur Abdul Haris Mustari, MSC, lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan dosen saya dan teman-teman Himakova di Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata atau biasa disingkat DKSHE, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB.
Beliau menempuh pendidikan sarjananya di jurusan KSH, ya, nama lama dari DKSHE. Dan selanjutnya beliau mendapatkan gelar Master of Science dari George August University, Jerman, dan mendapat gelar Doctor of Philosophy dari University of New England, Australia. Beliau telah mempublikasikan beberapa buku, terutama mengenai keanekaragaman hayati kampus IPB Dermaga dan Pulau Sulawesi. Buku panduan lapang mamalia, burung dan amfibi dan reptil IPB Dermaga yang beliau tulis di publikasi tahun 2011, sedangkan untuk buku panduan lapang kupu-kupu pada tahun 2016. Yang terbaru dirilis tahun 2020 membahas tiap taksa yang sudah disebutkan tadi, ditambah dengan flora kampus IPB Dermaga. Baik, pagi ini Pak Haris akan menyampaikan materi bertajuk peran ruang terbuka hijau dalam melestarikan keanekaragaman hayati di kampus IPB University. Baik, kepada Bapak Haris, apakah sudah siap, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Waktu Bapak 30 menit ya, Pak. Kepada Bapak, saya persilahkan memaparkan materinya. Oke, baik. Saya izin share screen ya. Mohon maaf Pak, suaranya bisa lebih diperbesar. Sudah kelihatan ya screen-nya. Ini saya udah maksimal ini sebenarnya, ini apa namanya. Suara Pak Aris terlalu kecil, Pak Aris. Ya, didekatkan aja mungkin. Suaranya ya? Iya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua terima kasih kepada panitia Himakova yang telah memberi kesempatan kepada saya, kepada Bapak Ibu dosen KSH, ke Pak Hutan, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan materi mengenai ruang terbuka hijau dan biodiversitas di kampus IPB Dermaga. Ini disampaikan dalam rangka dengan tema adalah Biodiversity is our identity oleh Himakova untuk webinar ini. Saya akan memberikan beberapa materi. Satu adalah status biodiversitas di kampus IPB. Tadi sudah disinggung oleh Andre. Terus ruang terbuka hijau dan biodiversitas di IPB. Terus tiga, manfaat ruang terbuka hijau bagi lingkungan hidup manusia dan satwa, serta upaya IPB dalam melestarikan ruang terbuka hijau. Baik. Kita perlu melihat sejarah sebelum apa yang kita lihat saat ini. Sampai dengan tahun 1950-an, bentang alam di IPB dengan luas kurang lebih 260 hektar itu sesungguhnya didominasi oleh karet sampai 1950-an. Milik seorang tuan kebun warga negara Belanda pada saat itu, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah. Karetnya milik tuan Belanda itu, tetapi sesungguhnya tanahnya adalah tanah negara. Jadi hak guna usaha waktu itu. Bangunan peninggalan pemilik kebun yang tuan Belanda itu saat ini masih ada, yaitu Lenhuis. Di samping Masjid Al-Hurriyah, di dekat Masjid Al-Hurriyah, Lenhuis. Lenhuis itu secara harfiah adalah rumah kebun artinya. Len itu adalah kebun, huis itu rumah dalam bahasa Belanda, artinya Lenhuis. Tetapi perlu diingat, sebelum kebun karet itu, sesungguhnya Dermaga itu adalah hutan, campuran hutan-hutan apa namanya, sekunder dan sebagainya, kemudian menjadi kebun, sekarang menjadi kampus. Itu adalah latar belakang kampus kita di Dermaga. Oke, baik. Nah, jadi sejak awal, kampus IPB sudah memiliki beragam jenis satwa dan tumbuhan sesungguhnya. Termasuk satwa yang langka saat ini diantaranya terenggiling Jawa, Manis Javanicus. Kemarin ada apa namanya di share apa namanya videonya itu adalah sisa-sisa dari populasi apa namanya terenggiling Jawa. Sesungguhnya dulu banyak sebenarnya. Landak Jawa, kucing hutan disebut dengan kucing kuwuk, Pronailurus bengalensis, dan ayam hutan merah malah. Saya waktu jadi mahasiswa S1 1984-85 begitu jauh-jauh apa namanya waktu yang lalu itu masih ketemu ayam hutan. Sekarang sudah punah sama sekali ayam hutan itu. Ya, nanti saya cerita bagaimana proses punahnya itu. Nah, untuk jenis tumbuhan didominasi karet, namun banyak jenis tumbuhan asli, terutama jenis rumput, herba, semak, dan liana. Oke, sebelum kondisi saat ini. Nah, ini adalah kebun karet. Jadi seluruh landscape kampus IPB itu begini dulunya. Termasuk di GWW, Geraha Widya Wisuda, itu adalah kebun karet. Kebun karet yang sangat bagus di situ dulu.
Kami masih ingat kalau pergi kuliah dari Bateng Barak masuk ke kampus apa namanya gedung Fahutan yang lama itu melewati kebun karet dan sering ketemu ular kobra pada saat itu. Nah, ini kondisi saat ini masih ada sisa-sisa tegakan karet yang kita bisa lihat di kampus IPB. Ya, ini adalah kegiatan penyadapan menyadap karet. Ada di belakang Masjid Al Huria, ada juga di belakang pul bus dan sebagainya. Ini adalah setelah karet itu diolah setengah jadi seperti ini jadinya. Nah, masih ada kegiatan ini. Jadi ada beberapa orang yang menyadap karet karena karet ini rupanya dikontrak oleh perusahaan tertentu dengan persetujuan IPB tentunya, manajemen IPB untuk menyadap karet itu. Seperti ini lembaran-lembaran karet. Ini saya ambil fotonya di dalam kampus. Nah, kondisi bentang alam mulai berubah sejak pembangunan kampus IPB dan maka tahun 1960-an, di mana peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Gedung yang pertama dibangun adalah gedung Fakultas Kehutanan yang ada di depan Arboretum Fahutan itu gedung lama itu. Termasuk presiden yang meletakkan batu pertamanya di situ 1963-an 1964. Itu ya. Nah, komposisi dan struktur vegetasi berubah dan hal ini berpengaruh terhadap komposisi jenis satwanya. Banyak satwa yang mulai jarang ditemukan, khususnya jenis-jenis burung raptor, burung jenis burung elang, jenis burung pemangsa dari famili Accipitridae dan Falconidae. Sekarang masih ada 2-3 spesies yang saya temukan. Dan saya catat dengan baik, demikian pula dengan jenis burung air dari famili Ardeidae, Egreta, SPP. Kuntul besar Egreta alba sudah nggak bisa ditemukan lagi. Ya, Egreta intermedia dan sebagainya, karena pusatnya dulu di IPB dulu itu adalah ada di Danau LSI yang kita lihat sekarang ini. Ya, di Danau LSI atas, Danau LSI bawah, sekarang menjadi kolam-kolam Fakultas Perikanan dan sebagainya. Di situ dulu adalah rawa besar, yang airnya permanen sepanjang tahun. Nah, berdasarkan hasil pemantauan saya yang selama ini sekitar sudah 15-20 tahun begitu ya, itu mamalia 22 spesies. Tadi Andre mengatakan ada 6-7 spesies mamalia karena Andre tidak memasukkan ya, atau teman-teman di Himakopa ini, teman-teman Anda di Himakopa ini tidak memasukkan satwa-satwa nokturnal, terutama jenis-jenis mamalia volan mammals, jenis-jenis Chiroptera, kelelawar. Ya, itu belum diamati karena itu memang pengamatannya malam. Nah, 22 spesies itu termasuk seluruh. Bahkan berdasarkan pantauan saya ini bertambah sekitar 25 spesies sekarang ini mamalia. Karena saya menemukan berang-berang cakar kecil Aonyx cinerea. Ada fotonya nanti. Burung 99 spesies, amfibi 12, reptil 38, ya, kupu-kupu 128 spesies. Tumbuhan lebih dari 173 spesies. Ya, termasuk tumbuhan obat 127 spesies, bambu 40 spesies, ya. Jadi meskipun memang biodiversitas itu dicatat semuanya, termasuk jenis-jenis tumbuhan obat saya catat. Dan saya bisa mencatatnya karena itu ada label-labelnya seperti itu dan kita juga latar belakangnya kan memang juga di kehutanan. Dan coba kalau Anda di biofarmaka di sana lihat itu ada unit konservasi tumbuhan obat dan di situ berbagai jenis tumbuhan obat di situ. Ini 127 spesies ini tumbuhan obat sebagian besar ada di biofarmaka. Beberapa di sekitar Fakultas Kehutanan. Ini adalah data yang saya peroleh dan saya tulis di dalam buku tersebut. Nah, IPB memiliki keunikan landscape yang sangat bagus. Dikelilingi 3 sungai yang permanen, ya, all year round, ya, airnya mengalir sepanjang tahun. Di sebelah utara Sungai Ciapus, di sebelah selatan Sungai Cihideng, di sebelah barat Sungai Cisadane. Tidak banyak kampus yang memiliki landscape yang unik seperti itu. Kita syukuri seperti itu, IPB, karena inilah yang menjadikan salah satu yang menyebabkan IPB memiliki keunggulan komparatif dari segi kekayaan hayati karena adanya sungai, adanya tipe habitat riparian dan lain sebagainya. Nah, beberapa tipe habitat di kampus, ada danau rawa. Di depan mata kita, di dekat rektorat, dekat LSI, itu danau. Danau atas, danau bawah, dan sebagainya.
Ya, sekarang ada upaya. Saya dengar-dengar dari pihak manajemen IPB ingin menembok sekelilingnya danau itu. Kita harus cegah. Jangan sampai itu ditembok sekeliling itu karena biodiversitasnya akan habis. Biarkanlah apa adanya seperti itu. Hanya perlu dijaga kebersihannya. Jangan sampai itu ditembok kelilingnya. Karena kadang-kadang orang itu maksudnya baik, pihak manajemen IPB maksudnya baik, tapi keliru di dalam penerapannya. Coba Anda lihat sekarang danau di depan padang rumput rektorat IPB itu dibersihkan semuanya, dibersihkan semuanya tumbuhan bawahnya, dan itu menghabiskan biodiversitas. Jadi ada bagian-bagian tertentu di dalam kampus itu yang mestinya dibiarkan secara alami. Tidak, ya, dibiarkan secara alami. Jadi suksesinya alami. Tidak perlu semuanya di-manage seperti taman. Kita membuat taman dan sebagainya. Nah, padang rumput, arboretum, fakultas kehutanan, ya, landscape, bambu, arboretum, fakultas kehutanan termasuk arboretum yang paling tua di IPB. Dibangun tahun 1968. Jadi bayangkan, 1968 berarti sekitar 52 tahun umurnya tumbuhan yang ada di situ. Demikian pula dengan arboretum Cikabayan, tegakan di belakang Masjid Al Huria, Taman Hutan Kampus Cikabayan yang sekarang ditata. Koleksi tumbuhan obat biofarmaka, kebun percobaan agronomi, sawit dan sebagainya, lab lapangan Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan, pusat pembibitan tanaman langka. Inilah yang menjadikan IPB memiliki beberapa tipe habitat yang tidak dimiliki oleh universitas lain. Fungsi ruang terbuka hijau, lebih dari 2/3 kawasan IPB adalah ruang terbuka hijau, open space area. Dan mudah-mudahan manajemen IPB itu mempertahankan ruang terbuka hijau ini. Tercipta beragam tipe habitat di kampus. Dengan beragam tipe habitat berarti beragam jenis satwa dari berbagai taksa. Mammals, burung, amfibi, reptil, dan tumbuhan. Ruang terbuka hijau menjaga iklim mikro maupun makro. Menciptakan lingkungan yang asri dan zaman bagi civitas akademika. Itulah yang saya duga kenapa mahasiswa IPB memiliki prestasi yang bagus. Di dalam ranking universitas di nasional, kita nomor satu di versi Kemendiknas. Nah, inilah yang menurut saya tidak disadari, bahwa adanya ruang terbuka hijau yang bagus itu menciptakan kreativitas bagi mahasiswa. Mahasiswa kita jarang yang melakukan violence, kriminal dan sebagainya, bakar-bakar ban di jalan dan sebagainya, dan hal-hal yang berbau kekerasan. Karena memang lingkungannya nyaman, enak, asri. Ruang terbuka hijau dan biodiversitas, apa pentingnya sih? Biodiversitas menjadi bahan pembelajaran dan kajian yang tidak ternilai harganya bagi sivitas akademika. Terutama dalam biologi, ekologi, botani, zoologi, entomologi, dan berbagai parameter iklim. Curah hujan, kelembapan, suhu udara, dan sebagainya. Biodiversitas dan ruang terbuka hijau menjadikan kampus IPB sebagai wahana untuk pembelajaran lingkungan dan konservasi. Kampus IPB dapat dikembangkan menjadi eco-edutourism, agro-edutourism yang sudah jalan sekarang ini, outbound, bird watching, green and picture hunting. Jadi berburu foto-foto satwa yang sangat menarik, demikian pula dengan tumbuhan. Bagi sivitas akademika, lingkungan kampus yang selalu hijau dan asri terdapat danau, rawa, sedadan matahari, dan sebagainya sudah disinggung tadi. Kampus hijau akan menghasilkan generasi muda terdidik serta dosen yang syarat prestasi dan inovasi. Masyarakat di luar kampus juga dapat merasakan manfaatnya. Hidup di lingkungan kampus yang hijau, maka fisik dan mental sehat, positif multiplier effect. Ya. Sivitas akademika sehat-sehat, sehingga tidak sering mengunjungi rumah sakit, itu namanya salah satu multiplier effect. Kriminal berkurang dan sebagainya. Efek sosialnya. IPB University adalah kampus pertama di Indonesia dan di dunia yang mencanangkan dan mendeklarasikan kampusnya sebagai kampus biodiversitas. Yang pertama di Indonesia, pertama di dunia, we are biodiversity campus. Dan kita berani melakukan itu dan kita harus tetap menjaga biodiversitas kampus itu. Catatan perjalanan IPB ini ya sedikit ya.
saya langsung saja ke akhirnya, ya. Tahun 2011 dicanangkan sebagai kampus universitas. 5 tahun kemudian 2016 kampus IPB dideklarasikan sebagai kampus biodiversitas bersama dengan diluncurkannya IPB Green Campus Movement. Waktu itu dipimpin langsung oleh Profesor Heri, rektor waktu itu. Ya, rektor waktu itu. Kata kampus biodiversitas itu muncul dari Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekosistem yang waktu itu dimotori oleh Himakopa. Himakopa mempelopori dicanangkannya dan dideklarasikannya kampus IPB sebagai kampus biodiversitas. Tentunya waktu itu mengajak seluruh himpro yang ada di IPB. Jadi Himakopa tidak single fighter, tetapi mengajak seluruh rekan-rekan yang ada di IPB waktu itu, di himpro IPB. Nah, ini adalah landscape IPB yang saya bilang tadi. Sebelah utara sungai, sebelah barat sungai, di sebelah selatan sungai. Itu adalah kita harus syukuri IPB memiliki bentang alam seperti ini. IPB ini kampus kebanggaan kita, gedungnya. Nah, ini kampus biodiversitas. Biodiversity is our identity. Ini dibangun, coba kalau Anda jalan-jalan di seluruh kampus, akan ada stainless seperti ini 2013. 7 tahun yang lalu. Ya, demikian pula dengan yang disampaikan tadi oleh Andre, butterfly feeding ground itu dibangun 2013. Saya harapkan, kami mengharapkan bahwa itu diperbaharui, ditambah lagi. Ya, kalau lihat 2013 itu adalah kegiatan kakak-kakak kelasmu, Himakopa senior-seniornya waktu itu yang membuat itu. Himakopa sekarang kita tunggu apa yang dilakukan sekarang Himakopa. Ya, ini adalah buku-buku yang sudah diterbitkan terkait biodiversitas. Sudah disampaikan tadi, mamals, burung, amfibi, reptil, dan kupu-kupu. Ini juga yang kupu-kupu, ya, di kampus IPB. Dan yang terakhir adalah biodiversitas di kampus IPB yang mencakup seluruh taksa, ya, mamalia, burung, amfibi, reptil, kupu-kupu, dan tumbuhan. Tebalnya cukup tebal, 470 halaman. Ya. Nah, Arboretum Fakultas Kehutanan, sekarang kemarin tanggal 23 September ada angin kencang, beberapa tumbuhan di sini tumbang. Saya sudah hitung ada 9 pohon dan itu akan manajemen Fahutan saya yakin akan segera merehabilitasi itu karena ini adalah Arboretum kebanggaan kita. Bagaimana indahnya kalau kita masuk ke kampus IPB. Sangat damai, nyaman, dan asri. Karena 2/3 kampus IPB merupakan ruang terbuka hijau. Di kiri kanan banyak jenis pohon terembesi. Ada juga Spatodea campanulata kecerutan. Ini adalah sungai yang ada di lingkungan kampus IPB. Ini adalah danau bawah, waktu itu saya ambil fotonya pada saat musim kemarau, jadi agak surut airnya, sekarang penuh airnya. Dan ini berfungsi sebagai aquifer, reservoir, rembesan air, ya, sehingga memperbaiki tanah, memperbaiki air tanah di kampus IPB. Ya, ya. Dan ini harus dikelola dengan baik. Jangan sampai ini dibeton pinggirnya, karena kadang-kadang itu tadi, satwa akan kehilangan habitat apabila terlalu banyak campur tangan manusia di situ. Ini juga danau atas, ya, IPB di depan sana ada logo fakultas pascasarjana. Cuman sekarang itu ada angsa di situ, ditaruh di situ oleh manajemen pascasarjana, ada 5 ekor angsa. Mereka tidak sadar dengan adanya angsa itu mengganggu kuak malam di situ. Kuak malam saya pernah hitung ada 80 ekor. 80 ekor di sekitar danau ini. Mungkin 80 sampai 100 ekor. Dengan adanya angsa dilepas di situ berkurang jumlahnya. Padahal kalau kita bisa memilih, angsa itu bisa dipelihara di mana saja, di sekitar rumah, anywhere, anytime. Tapi kalau kuak malam langka karena dia sangat sensitif. Karena itu seharusnya kita memilih, biarkanlah yang thrive, yang sukses di situ adalah kuak malam, sedangkan angsanya mungkin dibikin kandang di dekat fakultas peternakan di sana, ya, jangan sampai mengganggu ekosistem alami di situ atau semi alami di situ. Ini adalah situasi dari biofarmaka, tumbuhan obat, yang banyak sekali tumbuhan obat dari seluruh Indonesia ditanam di situ. Ini adalah
kondisi apa namanya tegakan tua di belakang Masjid Al Huriyah. Kita ini ditanam tahun 1968 sehingga lebih dari 50 tahun umurnya di sini. Sayang kalau umur tegakan-tegakan tua ini ditebang, diganti dengan monokultur, diganti dengan tanaman baru. Kita perlu 50 tahun, setengah abad untuk mencapai seperti ini. Oke, bisa diganti dengan jenis tanaman baru, tapi berapa puluh tahun lagi kita bisa mencapai ekosistem seperti ini? Oke, ini bukan kawasan konservasi, tetapi prinsip-prinsip pengolahan biodiversitas itu sama saja di kawasan konservasi atau bukan kawasan konservasi, itu hanya masalah status, tetapi prinsip biodiversitas itu sama. Karena biodiversitas itu semakin banyak campur tangan manusia, semakin menjauh dia. Karena hubungannya adalah 180 derajat berbanding terbalik. Ya, antara campur tangan manusia dengan keragaman biodiversitas. Semakin banyak campur tangan manusia, meskipun maksudnya mau menanam di situ, tetapi biodiversitas akan semakin menjauh. Biarkan beberapa tempat di kampus IPB, toh tidak banyak beberapa tempat di kampus IPB mengalami suksesi secara alami di situ. Tumbuhan bawah jangan ditebang. Ya, karena kita semua belajar di Fakultas Kehutanan bagaimana layer-layer itu ya. Stratum A, stratum B, stratum C, stratum D itu berfungsi semua. Jadi layer-layer kanopi itu sangat membantu di dalam menjaga keanekaragaman hayati. Jangan tumbuhan bawah dibabat habis dengan harapan ada tumbuhan yang tingkat tinggi, itu sama saja menghilangkan biodiversitas. Kalau tidak perlu-perlu banget, jangan ditebang lah, itu istilahnya gitu. Karena itu butuh puluhan tahun untuk melakukan suksesi. Bambu, ada 40 jenis di kampus IPB. Luar biasa, bambu dari seluruh Indonesia ditanam. Ada arboretum khusus bambu, itu dirintis oleh IPB. Dan ini adalah arboretum. Ya, Pak Haris, apakah masih bisa mendengar? Putus itu sinyalnya itu. Ditelepon, coba ditelepon. Ya, kepada panitia mungkin bisa untuk menghubungi Pak Haris. Baik, Teh, sedang kami hubungi. Ya baik, mungkin sambil menunggu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin memiliki pertanyaan untuk Pak Haris ya, bisa dituliskan di kolom chat gitu supaya bisa disortir oleh panitia seperti itu. Teh Salwa. Iya. Pak Haris sedang berusaha untuk join kembali, Teh. Oke. Sudah. Oh. Ya. Baik, silahkan dilanjutkan, Pak. Ya, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ya, jadi di sekitar rumah kita juga kita bisa menumbuhkan biodiversitas ini. Ini adalah kondisi di sekitar rumah saya dan ada 22 spesies burung di situ. Ada banyak jenis mamalia. Ini adalah garangan, tadi disampaikan oleh Andres, sudah jarang ditemukan. Saya masih sering menemukan garangan itu karena satwa-satwa itu rupanya bersahabat baik dengan saya. Ini adalah berang-berang cakar kecil Aonyx cinerea. Ya, fotonya. Ya, ini adalah sudah langka adanya di Danau LSI dan di sekitar sungai itu. Monyet ekor panjang yang jumlahnya mencapai sekitar 50-60 ekor, ya. Ini adalah cekakak Jawa, langka, sering terdengar suaranya, tapi susah dilihat diambil fotonya. Ini elang, Accipitridae, ya ini dilindungi elang berontok,
Ini saya itu Sirhatus. Saya ambil fotonya di dekat koin IPB di Taman Rektorat. Itu selama PJJ, pembelajaran jarak jauh, kampus sepi. Ini adalah kata pohon hijau. Ya. Begitu menarik, begitu indah. Ini adalah kobra. Saya ambil fotonya dari jarak hanya setengah meter. Alhamdulillah dia tidak mematok saya dan dia tenang saya foto dengan baik ketika sedang memangsa kodok buduk. Ini adalah king cobra, masih ada di kampus IPB. Kupu-kupu masih ada banyak di kampus IPB. Ini adalah beringin. Ya, tadi disampaikan fon fabase Bauhinia purpurea adalah yang paling banyak disukai oleh satwa. Kalau Anda mendalami lebih jauh, justru beringin yang paling banyak dimanfaatkan oleh satwa. Ya, semua tumbuhan penting, seluruh tumbuhan penting, tetapi beringin itu mamalia, burung, herpet, dan sebagainya memanfaatkan. Kunci mempertahankan biodiversitas di kampus, mempertahankan luas areal terbuka hijau, itu satu kuncinya. Yang kedua, menambah keanekaragaman tumbuhan, bukan mengurangi. Mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman habitat, darat, sungai, rawa, dan anak-anak sungai, vegetasi rapat dan arboretum. Menjaga keunikan landscape kampus, termasuk beragam kondisi topografi. Ini saya sampaikan kekeliruan manajemen IPB. Ketika mau membangun gedung baru, lihatlah biokimia di depan Masjid Al-Huria itu. Diratakan semuanya, cut and fill, ya, termasuk jalan di depan CCR. Dulu di situ kan tinggi tuh dari bawah dari GWW. Sekarang cut and fill. Begitu membosankannya landscape apabila diratakan. Padahal landscape yang bergelombang gitu ya, ada rata, ada yang topografinya agak berat, ada yang lereng, ada yang terjal, itu menarik, itu karunia Tuhan, jangan dirubah-rubah itu. Seharusnya gedungnya mengikuti kondisi topografi, jangan topografi yang dipaksa untuk mengikuti bentuk gedung. Itu. Dan yang ngomong juga begitu adalah guru besar di landscape dan sangat menyesali cut and fill itu, meratakan karena sangat membosankan. Itu adalah karunia Tuhan karena topografi itu harus kita jaga dengan baik. Jangan sampai semuanya diratakan, cut and fill. Nah, ini peran Civitas Akademi mereka. Adik-adik mahasiswa memahami pilar utama Green Campus. Pilar utama Green Campus itu salah satunya ada biodiversitas. Berpartisipasi aktif dalam memberi contoh dalam penerapan kelima pilar Green Campus. Kelima pilar Green Campus itu satu biodiversitas, kedua kelola sampah dengan baik, ketiga kelola air, keempat kelola energi, listrik, hemat energi, dan kelima adalah transportasi internal kampus yang ramah lingkungan. Menjaga dan meningkatkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa di lingkungan kampus. Sosialisasi dan diseminasi biodiversitas di lingkungan kampus dan komunitas di luar kampus. Increasing people awareness to protect biodiversity. Upaya IPB apa? Mencanangkan kampus IPB sebagai kampus biodiversitas sudah. Gerakan kampus hijau, Green Campus pada April 2016. IPB sebagai kampus hijau dengan 5 pilar tadi yang saya sebutkan tadi. Biodiversitas, energi, air, sampah, dan transportasi. Sustainable Development Goals, di mana IPB masuk dalam ranking civitas universitas dunia. Mempetakan ruang terbuka hijau. Nah, ini adalah SDGs, di mana IPB commit Sustainable Development Goals oleh IUCN. Ya, protect, restore, and promote sustainable use of terrestrial ecosystem. Sustainably manage forests. Combat desertification and halt and reserve land degradation and halt biodiversity loss. Kita berbicara sekarang adalah halt biodiversity loss. Menjaga kehilangan biodiversitas atau dengan kata lain meningkatkan dan menjaga keanekaragaman satwa dan tumbuhan di lingkungan kampus. IPB sudah melakukan itu dan alhamdulillah kita support. Memang di sana sini masih ada yang perlu dibenahi, tapi dengan berjalannya waktu kita harapkan IPB semakin baik ke depan. Demikian yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Haris atas penyampaian materinya yang luar biasa ya, yang memang mungkin bisa memang perlu banyak yang masih perlu banyak diperbaiki untuk pengelolaan di kampus IPB. Baik, sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui chat box dan saya sudah memegang beberapa pertanyaan yang sudah disortir oleh panitia. Baik, jadi untuk yang pertama mungkin pertanyaan-pertanyaan untuk Andre ya. Andre bisa
menjawabnya dengan cukup apa ya jelas dan singkat gitu ya untuk mengefektivitaskan waktu dan begitu juga untuk Bapak Haris nanti pertanyaannya. Baik, untuk Andre ada pertanyaan dari Saudara Risaldi Wajo Fakultas Universitas Hasanuddin. Yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan dari semua data yang didapatkan bahwa salah satu satwa di lokasi yang disebutkan merupakan penurunan ruang atau habitat bagi satwa yang berada di lokasi tersebut? Yang kedua, dari Agustinus Dominikus Haryanto dari Untan, ada dua pertanyaan, bagaimana cara menjaga habitat satwa yang ada di kampus IPB? Dan yang kedua, bagaimana cara mengantisipasi konflik satwa liar dan manusia seperti monyet ekor panjang dan terenggiling yang ada di kampus IPB. Yang ketiga, dari Handayani, Pascasarjana IPB, mengenai makaka fascicularis yang jumlahnya semakin meningkat 4 kali lipat, apakah ini terus dilakukan pengamatan atau sensus dari jumlah yang semakin meningkat, atau bagaimana dan apakah pernah ditemukan kematian dan apakah pernah mengidentifikasi faktor kematian tersebut? Andre, apakah sudah jelas semua pertanyaannya? Ya, udah jelas, Kak. Ya, baik. Bisa dijawab sejelas dan sesingkat mungkin ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi dan menyimpulkan bahwa ada penurunan di lokasi-lokasi yang telah kami kaji? Tentu saja, Himakofa telah melaksanakan pemantauan satwa liar kampus yang sudah dimulai sejak 2003 dan kami memiliki dokumentasi rapinya sejak 2014. Jadi kami bisa melihat perbandingan jenis-jenis apa saja yang dapat ditemukan di tahun 2014, 15, 16, 17 hingga 2020. Maka dari itu bisa kelihatan ada beberapa tempat yang memang terjadi perubahan tutupan lahannya juga mengalami penurunan atau tempat lain seperti yang tadi herpetofauna, reptil dan juga amfibi tadi ada jenis yang baru kami temukan. Jadi cara kami adalah membandingkan data dari tahun ke tahun yang patokannya dari 2014 hingga ke 2020. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjaga habitat dan bagaimana cara mengantisipasi konflik. Bagaimana cara menjaga habitat seperti yang sudah ada disebutkan tadi, Himakofa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pemantauan satwa liar kampus yang mana dengan kita memiliki data, kita tahu apa yang kita punya sehingga kita bisa menyusun tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan agar biodiversitas tersebut terjaga. Selain itu ada yang butterfly habitat enhancement tadi, yaitu dom kupu-kupu dan juga butterfly feeding site. Ada juga kegiatan seperti KPH education untuk pengenalan jenis-jenis herpetofauna dan juga pengenalan jenis di dalam kampus seperti acara kampus biodiversitas ini dan yang tadi Pak Hari sudah foto dan sampaikan itu papan interpretasi supaya civitas kampus lebih mengenal keanekaragaman hayati dan semoga lebih menghargai keanekaragaman hayati yang ada di kampus kita. Untuk pertanyaan selanjutnya yang untuk populasi makaka, metode yang kami gunakan adalah point count, yang kami bandingkan adalah tahun 2019 dan 2020. Mungkin ini bukan terjadi ledakan populasi atau sejenisnya, tapi lebih ke arah karena ketiadaan aktivitas manusia di kampus, monyet ekor panjang lebih berani dan lebih luas mobilitas serta daya jelajahnya, dan kami berhasil menemukan lebih banyak untuk kematian, faktor kematian, belum pernah kami temukan ada laporan seperti perburuan untuk monyet ekor panjang, tapi kalau burung dan juga herpetofauna sering beberapa kali mendapat laporan. Lalu, untuk yang pertanyaan mengenai, oh sudah cukup ya, maaf, sudah selesai semua, terima kasih. Ya paling, oh tadi untuk yang mengantisipasi konflik satwa liar tadi ya, melalui edukasi ya, atau ada yang lainnya? Mengantisipasi satwa liar, kalau untuk kasus terenggiling sebenarnya sudah cukup jarang ditemukan dan memang konfliknya belum pernah ada tercatat dan terlaporkan diterima oleh Himakofa. Sedangkan kalau monyet ekor panjang itu, ada juga tadi pertanyaan mengenai perilaku, mereka nggak sampai ganggu-ganggu tas, ambil-ambil makanan, tapi mungkin cuma sekedar mengorek-ngorek tong sampah dan mencari makanan di situ. Untuk yang dilakukan, resolusi konfliknya belum ada karena memang mereka tidak terlalu mengganggu sepanjang hari dan juga pulang sendiri waktu sore-sore hari begitu dari kampus. Mereka biasanya siang ke sore hari kampus. Sekian. Ya baik, terima kasih kepada Andre.
Untuk selanjutnya, pertanyaan kepada Pak Haris, atau ada juga nanti yang terakhir, karena tidak ditujukan kepada siapa, mungkin Andre bisa menambahkan juga. Jadi untuk pertanyaan kepada Pak Haris, yang pertama dari Agustinus, apakah ada spesies hewan dan tumbuhan yang dilindungi dari hasil survei yang dilakukan oleh Bapak, dan apakah atau hewan atau tumbuhan invasif pada lokasi tersebut? Yang kedua, dari Ani Angelina, USD, dilihat dari keanekaragaman hayati IPB yang terus mengalami perubahan, menurut Pak Haris, apa saja strategi yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di kampus IPB maupun kampus lain agar dapat menjadi kampus universitas terbaik di Indonesia? Oh, USD itu Sadata Dharma ya. Baik, yang ketiga, ini tidak dijelas ditujukan kepada siapa, dari Saudara Z. Parinding dari Kementerian LHK. Yang pertama, bagaimana cara memanfaatkan biodiversitas, baik jasa lingkungan dan hasil hutan, bukan kayu, yang mungkin untuk pemeliharaan dan pemanfaatan landscape yang ada di dalam kampus bagi pembangunan kampus. Dan yang kedua, bagaimana manfaat landscape kampus bagi pembangunan kampus. Oke, baik. Untuk Pak Haris, apakah sudah jelas Pak pertanyaannya? Oke, baik. Ya, untuk jawabnya mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon Pak untuk suaranya supaya lebih jelas. Oke, baik. Bagaimana cara menjaga biodiversitas kampus dan wildlife? Jadi keanekaragaman hayati satwa itu berbanding lurus dengan keanekaragaman tumbuhan dan keanekaragaman tipe habitat. Itu kuncinya. Jadi untuk menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati adalah jagalah keanekaragaman tumbuhan dan jagalah keanekaragaman tipe habitat. Ya. Kurangi campur tangan yang terlalu banyak kepada habitat-habitat kalau memang tidak terlalu diperlukan. Begitu ya. Itu ya. Terus tadi ada yang bertanya mengenai invasif tumbuhan. Ya, kalau satwa itu 95% itu adalah satwa yang memang ada di kampus dari dulu. Dari dulu ada di kampus. Hanya tadi yang monyet ekor panjang itu memang introduce itu. Makanya perilakunya juga kadang-kadang juga agak-agak mengganggu karena memang introduce. Itu lepasan dari mana begitu, kemudian kebetulan ya lepas itu ada jantan dan betina. Berkembang biaklah dia. Mulanya dulu mungkin sepasang, dua pasang begitu ya lepas, akhirnya berkembang biak. Tetapi selebihnya 95% itu adalah satwa asli di kampus. Nah, berbeda hanya dengan tumbuhan. Sejak hutan karet banyak yang ditebang untuk pembangunan kampus, ditanamlah berbagai jenis tumbuhan. Jadi tumbuhan itu mungkin lebih dari 60% itu adalah ditanam, didatangkan ke kampus. Kami memang sengaja tumbuhan itu. Ya, berbeda hanya dengan satwa. Terus bagaimana cara meningkatkan biodiversitas sudah tadi kan? Jadi terus tadi pertanyaan Pak Z. Parinding ini, Pak Z. Parinding ini S3-nya dulu di KVT dulu ya. Saya kenal beliau sekarang mungkin di Papua. Terima kasih Pak Z. Parinding. Iya. Papua untuk bagaimana memanfaatkan biodiversitas di kampus. Dan memang kalau memang biodiversitas di kampus itu tujuannya bukan untuk komersil. Jadi memang untuk ekologi, untuk penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Ya mungkin ke depan IPB akan berpikir bagaimana itu memanfaatkan untuk edutourism, biodiversity edutourism dan eco-edutourism dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu dikelola secara berkelanjutan dan IPB komit untuk itu. Bagaimana memanfaatkan landscape? Ya, landscape tadi itu IPB itu memiliki landscape di sebelah timur dan selatan itu agak rata. Di tengah itu ada danau yang sangat bagus. Anda pernah melihat itu. Di sebelah utara dan barat itu terjal dan curam. Itu landscape karunia Tuhan. Tuhan memberi itu kita semua. Nah, bagaimana memanfaatkan itu? Ya, kalau saya bagaimana menjaga itu justru yang saya ingin tekankan di sini. Jagalah landscape IPB memang divisi fasilitas direktorat fasilitas IPB, fasilitas umum IPB membangun gedung-gedung baru, hendaknya landscape itu dijaga dengan baik karena kalau kita nggak tahu ini, kalau ini pandangan saya dan saya yakin juga orang-orang kebanyakan juga setuju bahwa landscape itu seharusnya beragam, jangan monoton gitu kan, jangan monoton. Karena coba kalau kita melihat pelangi dengan hanya satu warna merah, itu bukan pelangi namanya. Pelangi itu disebut pelangi karena beragam.
Ya, jadi demikian pula dengan satwa. Satwa itu biodiversitasnya itu ada karena memang dia beragam begitu ya. Demikian pula dengan tumbuhan, demikian pula dengan landscape. Kan keanekaragaman itu ada pada tiga level. Keanekaragaman pada tingkat genetik, keanekaragaman tingkat spesies, dan keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Ya, dan sekarang kita lihat ini yang kita bicarakan adalah keanekaragaman pada tingkat spesies dan keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Jadi itu yang kita bicarakan hari ini. Oke, juga ada juga pertanyaan menjadikan kampus biodiversitas kalau memang ruang terbuka hijaunya sedikit, tapi pengolahan sampah dan airnya bagus gitu kan. Nah, biodiversitas itu ada di sekitar kita. Perbanyak jenis tumbuhan, kalau tumbuhan itu nggak bisa misalnya ditanam karena tanahnya terbatas, bikinlah poli-poli bag, pot-pot dan sebagainya. Paling tidak ada serangga yang datang di situ, ada kumbang datang di situ, ada kupu-kupu datang di situ, ada semut datang di situ. Biodiversitas itu kan dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Jadi biodiversitas itu tidak hanya satwa yang besar-besar, tetapi juga serangga dan sebagainya. Itu banyak kita kita perlu kaji dengan baik. Terus adakah satwa yang dilindungi? Ada. Kucing hutan itu Peronailurus bengalensis dilindungi oleh pemerintah Permen LHK nomor 106 2018. Dari dulu juga dilindungi. Terus jenis-jenis raja udang ada beberapa yang dilindungi. Terus itu tadi elang brontok, elang itu ya, Nisaetus cirrhatus itu dilindungi, masih ada di kampus IPB itu. Jadi kupu-kupu Troides helena dilindungi oleh pemerintah, ada di kampus IPB. Dari sekian jenis satwa, mamalia, burung, amfibi, reptil, kupu-kupu, banyak yang dilindungi di sini oleh pemerintah. Karena itu kita harus melindunginya dengan baik. Karena itulah kepada generasi muda, kepada seluruh adik-adik mahasiswa dari dimanapun berada, itu kita berbicara biodiversitas itu tidak berbicara hanya teori, tidak hanya berbicara mengenai paper, conference, workshop, seminar dan lain sebagainya, tapi just do it. Makanya pemenang-pemenang yang diberi penghargaan mengenai Kalpataru, kadang-kadang sekolahnya bukan sarjana, bukan master, bukan doktor, tapi kadang-kadang tidak tamat SD, tetapi dia berjasa kepada lingkungan, perintis lingkungan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga lingkungan, menjaga biodiversitas, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Syukurlah adik-adik semua memiliki sekolah yang tinggi, karena itu bisa berbicara mengenai teori dan bisa berbicara kemana-mana, tetapi sesungguhnya untuk menjaga biodiversitas kita bisa melakukannya dengan kemampuan kita masing-masing. Orang yang memiliki kemauan yang baik, ya itu tadi di sekitar rumah kita, karena menjaga biodiversitas itu adalah amal jariah juga bagi kita. Biarkanlah semua makhluk ciptaan Tuhan itu hidup di sekeliling kita dengan damai. Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Haris atas jawabannya. Mungkin masih banyak pertanyaan Pak yang di chat box. Mungkin untuk Andre dan Pak Haris, mungkin kalau berkenan untuk menjawab lewat chat box, dipersilahkan karena waktunya sudah habis untuk sesi yang ini, seperti itu. Baik, terima kasih untuk kepada para penanya dan pembicara yang sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya akan diadakan sesi pemberian sertifikat secara simbolis kepada para pembicara, dan nanti untuk aslinya tetap akan dikirimkan oleh panitia ke lokasi Bapak dan Andre sekalian. Itu bisa ditampilkan. Ya, ini untuk Andre. Terima kasih Andre sudah menjadi pembicara pada sesi pertama. Dan yang kedua untuk Bapak Haris, terima kasih Pak sudah menjadi pembicara juga di sesi pertama. Baik, langsung saja kita lanjutkan ke sesi kedua ya. Ada dua pembicara yang kalau sebelumnya kita menjadi tahu mengenai keanekaragaman hayati di kampus IPB Dermaga dan perannya sebagai ruang terbuka hijau, kali ini kita akan menambah pengetahuan kita mengenai ruang terbuka hijau dari para penggiat seperti itu yang di luar IPB gitu ya. Langsung saja saya perkenalkan pembicara kita yang ketiga. Kepada panitia tolong ditampilkan CV pembicara. Ya, baik.
Baik, Mas Ahmad Baihaqi atau biasa dipanggil Mas Abai ya. Mas Abai tahun 2015 merupakan lulusan Fakultas Biologi Universitas Nasional dan pada tahun selanjutnya pada tahun 2019 lulusan program studi Magister Biologi Sekolah Pascasarjana Sarjana Universitas Nasional Jakarta. Beliau sekarang ini merupakan dari tahun 2015 anggota kader konservasi Provinsi DKI Jakarta dan dari tahun 2017 sampai sekarang staff education dan outreach dari Yayasan Kehati. Mas Abai juga pernah menjadi penasihat kelompok studi ekologi perairan Fakultas Biologi Universitas Nasional dan ketua umum Biologi Sains. Selain itu, untuk penghargaannya, Mas Abai juga pernah menjadi pemenang apresiasi Wana Lestari tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan juga pada tahun yang sama mendapat nominasi calon penerima penghargaan lingkungan hidup nasional Kalpataru. Dan untuk Mas Abai juga pernah menjadi narasumber di berbagai seminar, konferensi, dan workshop. Dan untuk publikasinya, ada yang berjudul Penggunaan Pohon Tidur Monyet Ekor Panjang, Makaka Fascicularis di Hutan Lindung Angke Kapu dan Ekowisata Mangrove Pantai Indah Kapuk, Jakarta, buku Burung-Burung di Ancol Taman Impian, buku Geledah Jakarta, Menguak Potensi Keanekaragaman Hayati Ibu Kota, dan sebagainya. Juga Mas Abai juga mempublikasikan berbagai poster dan infografis. Baik, langsung saja kepada Mas Abai, apakah sudah siap, Mas? Insya Allah siap. Ya, baik. ya, baik, waktu Mas Abai 30 menit ya, Mas, dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Salwa atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Lestari. Salam. Terima kasih atas kesempatannya buat panitia dari Himakopa, kemudian para pembicara, ada Bang Andre, ada Pak Haris, kemudian ada Mas Ahmad setelah ini. Pada hari ini, saya Abai dari Kehati akan sebenarnya lebih ke arah sharing kegiatan gitu, sharing yang dilakukan oleh Yayasan Kehati melalui gerakan anak mudanya Biodiversity Warriors. Karena memang sebagai informasi, pada tahun 2015, Kehati melalui BW, kami singkat BW biar mudah diingat, sulit dilupakan, kami melakukan pendataan atau inventarisasi keanekaragaman hayati yang ada di ruang terbuka hijau di Jakarta. Kalau gitu, saya izin share screen ya, Kak Teh Salwa ya. Ya, silakan Mas. Baik, tunggu sebentar, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Sudah muncul ya? Ya, sudah. Oke, tadi sudah di berdasarkan tor yang saya terima, saya diminta untuk berbagi terkait tentang konservasi keanekaragaman hayati perkotaan. Nah, khususnya memang di Jakarta. Nah, sebelum untuk apa berbagi kegiatan, izinkan saya untuk menginformasikan terkait Kehati Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi, Kehati atau Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan lembaga grant making atau lembaga hibah. Jadi Kehati ini mengelola, menghimpun, dan menyalurkan dana hibah kepada para NGO-NGO lokal, kepada komunitas, kepada masyarakat, kepada universitas untuk kegiatan mengarusutamakan pelestarian manfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Nah, ada di gambar pada slide saya ini mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah mengenal para tokoh pejuang keanekaragaman hayati di sini, pendiri, beberapa pendiri Yayasan Kehati, ada yang paling kanan ada Pak Nono Anwar Makarim, beliau juga merupakan salah satu pendiri Kehati yang merupakan ayah dari Pak Nadiem Makarim ya, Mas Menteri. Kemudian di samping kirinya itu ada Prof. Emil Salim, salah satu pendiri atau penggagas Yayasan Kehati yang memang orasi-orasinya sangat memberikan semangat gitu, untuk membakar semangat untuk para pemuda untuk pelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian ada Bu Erna Witular, kemudian ada Pak Ismit Haddad. Pak Ismit Haddad, tokoh pers nasional yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Kehati. Kemudian yang paling kiri ini ada Pak Riki Frindos, yaitu Direktur Eksekutif Yayasan Kehati. Nah, Kehati memiliki visi untuk alam lestari bagi manusia kini dan masa depan anak negeri. Bagaimana Kehati mendorong untuk bagaimana memanfaatkan keanekaragaman hayati tidak
bisa tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang, tetapi juga harapannya bisa dimanfaatkan kepada generasi anak cucu kita nanti. Nah, berhubung kegiatan inventarisasi keanekaragaman hayati di Jakarta dilakukan oleh teman-teman di BIWI, 5 tahun ke depan fokus ke hati yaitu untuk mendorong kegiatan generasi muda, terutama kegiatan Biodiversity Warriors Yayasan ke hati. Nah, apa sih BIWI? BIWI merupakan gerakan anak muda yang diinisiasi oleh Yayasan ke hati yang bertujuan untuk mempopulerkan keanekaragaman hayati di Indonesia. Karena memang isu-isu ke hati ini mungkin di beberapa lokasi, beberapa daerah belum begitu mainstream. Jadi ke hati melalui BW ingin ke hati ini keanekaragaman hayati bisa dikenal banyak orang, bisa dikenal luas, bahwa ya ke hati itu ada di sekitar kita gitu. Tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Haris, ada di pekarangan kita, bahkan berbicara ke hati sendiri pun ada di piring kita gitu. Seperti apa umbi-umbian, pangan lokal, kaos yang kita pakai itu ke hati, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengenalnya. Jadi kegiatan BW ini dilakukan untuk mempopulerkan keanekaragaman hayati dari segi keunikan, pelestarian, pemanfaatan secara berkelanjutan baik dari aksi nyata dan digital. Nah, ini kegiatan teman-teman BW tahun 2000 kurang lebih 2015 pada perayaan World Migratory Birthday. Karena kan juga pada bulan-bulan ini lagi ada hari burung bermigrasi sedunia ya, yang memang setiap tahunnya dilakukan 2 kali. Dari bulan Mei kebanyakan juga ada burung-burung air, burung pantai, kemudian di bulan September, Oktober sampai sekarang ini ya, lagi ada musim migrasi raptor gitu. Dan memang kebanyakan kita beberapa spot di Jabodetabek seperti di puncak Paralayang kita bisa melihat mengamati spesies-spesies burung migrasi raptor yang memang umum dijumpai di Indonesia seperti sikep madu Asia, kemudian burung Jupiter soluensis, elang-elang alap Nippon sama elang alap Jepang. Nah, sedikit peta kerja ke hati. Jadi ke hati memiliki beberapa program khusus. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera. Kalimantan bernama TFCA Kalimantan, kemudian di Sumatera TFCA Sumatera, kemudian ada di beberapa lokasi juga ada SPOS Indonesia program khususnya, kemudian ada Blue Abadipan. Nah, kegiatan KHT sendiri terbagi menjadi 3 pendekatan ekosistem. Ada ekosistem pertanian, ekosistem kehutanan, dan ekosistem kelautan. Ekosistem pertanian, kami fokus kepada kegiatan atau program diversifikasi pangan lokal, kemudian tata kelola kopi, kemudian untuk ekosistem kehutanan, kami sedang mengembangkan program Taman Kehati, kemudian restorasi hutan. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem kelautan, fokus programnya melakukan restorasi terumbu karang, kemudian rehabilitasi mangrove, dan juga kegiatan ekoturism. Nah, sedikit kita menyinggung terkait tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Bapak Ibu dan teman-teman sudah banyak tahu Indonesia sebagai negara keanekaragaman hayati atau mega biodiversity kedua setelah Brazil. Bahwasannya memang Brazil dengan luasan daratannya yang begitu luas dengan ekosistem hutannya, sehingga Brazil memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi. Tetapi jangan salah, sebenarnya Indonesia pun sebagai negara kepulauan, negara banyak terdiri dari kawasan perairannya, itu pun masih belum maksimal untuk diteliti dan lebih lanjut. Sehingga kemungkinan kalau misalnya kita diteliti lebih lanjut daerah perairannya, daerah lautnya, kita juga kemungkinan juga bisa menjadi peringkat pertama yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tinggi. Nah, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Haris, bahwasanya keanekaragaman hayati sendiri merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai tinggi gitu, dan memiliki 3 tingkatan, dari yang paling besar ekosistem, kemudian spesies, kemudian genetik. Nah, untuk kehati sendiri, kegiatan dengan program ekosistem tadi juga sudah disinggung, ada beberapa program-program terkait tentang pelestarian ekosistem. Contohnya juga bersama teman-teman Himakova ya, kalau nggak salah, kita melakukan inventarisasi keanekaragaman hayati di kawasan TNGHS, yaitu monitoring satwa kunci. Kemudian juga di kegiatan ekosistem terumbu karang,
di Pulau Seribu, khususnya di Pulau Harapan, kami juga melakukan konservasi ekosistem. Kemudian untuk spesies tadi salah satunya monitoring macan tutul Jawa dan elang Jawa di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kemudian juga di program TFC Sumatera kami fokus kepada pelestarian badak Sumatera. Di program TFC Kalimantan diantaranya pelestarian rangkong gading, bagaimana kita memainstreamingkan, kita harus utamakan isu-isu pelestarian spesies-spesies yang memang sudah sangat terancam punah keberadaannya. Untuk genetik, KHT sendiri pun sedang mengembangkan program bioprospecting atau bioprospekti, di mana memang kegiatan ini perlu kajian-kajian ilmiah, perlu riset bagaimana kita memanfaatkan sumber daya plasma nutfah untuk bisa dimanfaatkan untuk pelestarian keanekaragaman hayati dan tentunya untuk masyarakat. Karena berbicara konservasi, kita tidak hanya untuk melindungi, ini nggak boleh diburu, ini tidak boleh dimanfaatkan, tetapi bagaimana potensi plasma nutfah itu bisa dimanfaatkan tetapi secara adil dan berkelanjutan. Nah, bagaimana sih kondisi keanekaragaman hayati di Indonesia saat ini? Kita perlu bangga, kita perlu merasa senang banget nih teman-teman, ternyata Indonesia merupakan rumah atau habitat bagi 17% burung yang ada di dunia. Kemudian 16% reptilia yang ada di dunia itu ada di Indonesia. Kemudian 12% mamalia di dunia itu ada di Indonesia, dan 10% tanaman berbunga. Dan memang keberadaan ini sebenarnya juga membuat Indonesia salah satu juga negara yang tingkat keterancaman spesiesnya juga sangat tinggi gitu. Nah, tetapi memang bagaimana upaya kita, aksi masyarakat, terutama generasi milenial, agar bisa mengenalkan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang bergerak bersama dan menjadi aktor konservasi. Nah, terkait tentang potensi keanekaragaman hayati, kita juga memiliki spesies-spesies lokal. Contoh memang di salah satu program KHT di ekosistem kehutanan, ada program Taman KHT. Tadi sempat juga disinggung ada bagaimana di IPB ingin mengembangkan Taman KHT ya. Taman KHT juga sebenarnya sangat penting untuk upaya menjaga pelestarian dan melindungi sumber plasma nutfah, terutama tumbuhan-tumbuhan langka. Bisa dibayangkan salah satu syarat Taman KHT ya, kurang lebih memiliki 3 hektar lahan gitu. Kalau di Indonesia kita memiliki beberapa kabupaten, kita memiliki beberapa kota yang memang mengibahkan daerahnya sebanyak 3 hektar untuk konservasi 15 jenis tanaman langka lah. Sudah berapa ratus jenis spesies tanaman langka yang bisa kita konservasi, dan tentunya itu bisa bermanfaat bagi pendidikan, bagi ekoturism, dan bisa dimanfaatkan, ada added value, nilai tambah untuk masyarakat sekitar. Kemudian kita juga memiliki spesies-spesies endemik di Indonesia yang memang statusnya juga sangat terancam punah atau critically endangered. Ada komodo, kemudian harimau Sumatera yang memang populasinya saat ini sudah kurang dari 100 individu. Ada orangutan Tapanuli, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, kemudian badak Sumatera dan Jawa, gajah Sumatera, dan di daerah timur ada cendrawasih. Dan pada pagi hari ini saya khususnya memang akan sharing terkait tentang keanekaragaman hayati di Jakarta, terutama yang terestrial, karena memang kegiatan BW itu lebih ke arah fokus pada kawasan daratannya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat keanekaragaman hayati? Tadi juga sempat disinggung pada pembicara pertama dan kedua adalah peranannya, yaitu penyerbukan dan pemencar biji. Teman-teman ketahui adanya kupu-kupu, adanya burung merupakan salah satu indikator baik atau buruk ke suatu lingkungan, di mana memang peranan kupu-kupu menjadi agen penyerbuk alami pada bunga. Bayangkan kalau memang tidak ada kupu-kupu, sudah tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar kita tuh tidak bisa terjadi penyerbukan gitu. Kemudian pemencar biji, adanya keberadaan burung-burung sekitar kita, burung kutilang, burung betet yang memang di Jakarta sendiri pun masih ada, tetapi keberadaannya pun kita perlu perhatikan bagaimana ruangnya. Berbicara habitat, koridor, kita menyediakan fasilitas, sarana dan prasarannya, itulah salah satu syarat agar mereka bisa bertahan hidup, seperti menyediakan sumber pakannya, sumber tempat dia istirahat, tempat dia bersarang, itu pun bisa menjaga kelestariannya. Kemudian yang kedua, kontrol biologis bagi hama pertanian.
adanya burung apa burung hantu atau burung celepuk di kawasan pertanian sebenarnya penting banget peranannya itu untuk mengontrol populasi hama tikus. Bayangkan kalau tidak ada burung air kayak burung cangak, burung kuntul diburu gitu kan, tikus akan merajalela, otomatis lahan pertanian gagal panen. Jadi perlu kita menjaga keberadaan satwa-satwa liar sekitar kita. Kemudian pustaka genetik, yang keempat sumber inspirasi. Sumber inspirasi pun juga teman-teman tahu gaya terbang apa capung menjadi inspirasi bagaimana gaya terbang helikopter. Kemudian lambang negara kita Garuda terinspirasi dari kegagahannya burung elang Jawa gitu kan. Kemudian menjadi bahan kajian saya senang pendidikan bagaimana kondisi keanekaragaman hayati, jamur, flora, satwa itu di sekitar kita bisa dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, bisa menjadi sarana riset dan edukasi untuk upaya pengenalan keanekaragaman hayati. Nah, ini yang tidak kalah penting yang sedang apa yang salah satu yang lagi naik daun ya, mungkin wisata dan rekreasi alam, bagaimana bisa memanfaatkan keberadaan flora fauna sekitar kita menjadi ekoturism tadi juga sempat disampaikan, agar bagaimana kita membuat pengenalan keanekaragaman hayati sejak anak usia dini gitu. Kemudian jadi budaya dan spiritual dan ketahanan masyarakat. Nah, ketahanan masyarakat sendiri apalagi di masa pandemi seperti ini, potensi keanekaragaman hayati terutama pangan lokal yang ada di sekitar kita pun juga sangat penting gitu. Jadi kita tidak bisa tidak hanya tergantung dengan beras, tapi ada sumber-sumber pangan lokal lainnya yang berada di sekitar kita bisa kita manfaatkan. Dan apa ya? Kenyang itu enggak mesti nasi, kayak umbi-umbian, sagu dari apa daerah timur, dari Papua, Maluku, umbi dari sorghum, kemudian apa beberapa jenis pangan lokal lainnya yang memang kalau tidak kita manfaatkan akan kemungkinan punahnya sangat tinggi gitu. Jadi yuk kita sebagai generasi milenial kita juga konsumsi pangan lokal yang kita miliki. Nah, terkait tentang keanekaragaman hayati perkotaan sebenarnya bisa kita temui di mana aja sih? Pertama, yang paling dekat kita di pekarangan rumah kita gitu. Teman-teman nih mungkin bisa di-share di kolom chat. Ada nih yang nanam pohon nggak di sekitarnya gitu, di halaman rumah teman-teman. Kalau ada, coba deh teman-teman amati hewan apa aja yang datang, satwa liar apa aja yang datang gitu. Saya mengamati di depan rumah saya itu dari beberapa tahun belakangan sampai saat ini sudah banyak banget capung yang datang gitu kan. Burung yang hinggap, yang bertengger. Jadi memang sebenarnya bagaimana keberadaan satwa liar itu bisa terjaga, kita siapkan fasilitasnya, kita siapkan sarana dan prasarananya, yaitu tempat dia bersinggah, tempat dia mencari makan, dan itu insya Allah akan datang sendirinya. Seperti itu. Kemudian lingkungan hijau sekolah. Masih banyak memang ketika saya ngobrol dengan para guru, para dosen, potensi pohon-pohon yang ada di sekitar sekolah atau di kampus masih sangat jarang dimanfaatkan sebagai laboratorium alam. Dan alhamdulillah IPB sudah melihat potensi itu dan memang mencanangkan sebagai kampus biodiversitas gitu. Dan memang perlu banget untuk dijaga. Karena kenapa? Masih banyak mindset para guru menganggap bahwa belajar hanya di kelas gitu kan. Kemudian praktik hanya di laboratorium, padahal di sekitarnya, di pekarangan lingkungan sekolah pun tuh sebagai sarana pembelajaran biologi, sebagai laboratorium alam itu sangat bagus untuk kegiatan anak-anak di sekolah, karena praktek langsung akan lebih mengena gitu untuk pengalaman siswa-siswa sekolah. Kemudian lingkungan tempat kerja juga beberapa kali teman-teman BW diminta untuk inventarisasi keanekaragaman hayati di suatu kawasan, contohnya di area Rumah Sakit Darmais. Mereka dir manajemen Darmais bingung, wah padahal kita taman kita ini nggak luas, tapi ternyata potensi hidupan liarnya sangat tinggi. Ketika kita lihat ternyata mereka ada nursery di situ yang memang pusat pembibitan tanaman berbunga, tanaman pohon yang memang bisa mendatangkan kupu-kupu, mendatangkan burung, dan memang dengan adanya kegiatan kelestarian keanekaragaman hayati dia akan menjadi citra positif mereka pun juga jadi bagus. Dan ketika ada suatu penghargaan Rumah Sakit Green Hospital, dia alhamdulillah menjadi
terangkat namanya dan mendapatkan penghargaan. Nah, ini yang menjadi fokus kita, yaitu yang terakhir di ruang terbuka hijau. Sebenarnya ruang terbuka hijau apa sih gitu kan? Bentuk ruang terbuka hijau apa aja? Mungkin sini kami saya dari KHT akan share sedikit terkait RTH. Nah, RTH sendiri yang kita ketahui kawasan ditanami oleh tumbuhan gitu kan, atau tanaman memiliki fungsi untuk sarana konservasi sumber daya alam akhirnya ekosistemnya. Tapi memang yang ada saat ini adalah untuk di Jakarta sendiri masih banyak beberapa RTH yang memang ditanami itu hanya sebagai hanya sebatas tanaman peneduh. Padahal potensi taman kota, hutan kota itu jika memang dikaji lebih lanjut, ditanami oleh beberapa jenis tanaman yang bermanfaat untuk satwa, itu akan menjadi laboratorium alam sebagai taman perlindungan satwa liar gitu. Selain untuk perlindungan satwa liar, sudah otomatis menjadi estetika kota atau keindahan kota sebagai penyuplai oksigen, sebagai penyerap CO2 dan sebagai pengendali air gitu kan. Kemudian tentunya untuk menunjukkan kelestarian udara, tanah, dan air. Nah ini saya potret di Taman Tabi Buya. Mungkin teman-teman di daerah Jakarta Selatan, di daerah Ciganjur ya, di turunan Herman Susilo dulu ada pemancingan, kemudian di renov menjadi Taman Tabi Buya. Dan memang keanekaragaman hayat ini juga cukup tinggi, terutama capung, karena ada sumber air kan. Kita ketahui capung nggak bisa jauh-jauh dari air. Karena pada saat dia melakukan reproduksi, dia memerlukan kualitas air yang bagus untuk meletakkan telur capungnya gitu. Dan memang peranan capung itu sebagai kualitas indikator air yang bersih. Nah, berdasarkan Dinas Tata Kota DKI Jakarta, RTH DKI Jakarta terbagi atas 6 bentuk. Ada taman dan hutan kota, jalur hijau jalan, taman bangunan umum, tepian air, taman rekreasi, dan pemakaman. Nah, di sini taman dan hutan kota memang di Jakarta sudah cukup banyak, tapi setelah saya ngobrol ternyata oleh perwakilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, memang salah satu syarat RTH DKI, RTH suatu kawasan minimal 30% dari luas kawasan. Yang menjadi problematika di DKI adalah pembebasan lahan nih, Bapak Ibu dan teman-teman. Dinas sudah punya anggaran cukup untuk pembebasan lahan, tetapi prosedur atau mekanisme pembebasan lahan sangat rumit sehingga target 30% pun sulit untuk dijangkau. Saat ini di DKI Jakarta sendiri kurang lebih sudah mau 10% luasan RTH di Jakarta. Nah, taman dan hutan kota memang berbeda. Taman kota kebanyakan tanaman-tanaman yang ditanami itu tanaman yang peneduh, estetika, sedangkan hutan kota kebanyakan tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang memang yang memiliki ukuran tinggi yang cukup tinggi, kemudian pohon-pohon hutan yang ada juga beberapa pohon yang dilindungi. Kemudian jalur hijau jalan, kalau teman-teman memperhatikan koridor, sebagai koridor jalan di beberapa lokasi jalan simpang kiri, simpang kanan, teman-teman perhatikan yang ada di tengah-tengah ditanami pohon palem, pohon beberapa pohon bintaro, itu juga sebagai ruang terbuka hijau. Nah, taman bangunan umum juga bisa teman-teman lihat beberapa kawasan yang memiliki taman kecil itu juga bisa disebut ruang terbuka hijau. Tepian air, sungai, danau, laut, mangrove, kawasan mangrove juga bisa. Kemudian taman rekreasi ini beberapa di Jakarta, ada Ancol, Eco Park Ancol, kemudian Taman Warga Satwa Ragunan juga bisa sebagai ruang terbuka hijau. Kemudian pemakaman juga sebagai ruang terbuka hijau, dan memang potensinya bisa dianggap mungkin pemakaman karena mistis gitu kan. Sepengetahuan kami, pengamatan kami, perburuan di pemakaman agak sedikit ya dibandingkan di taman dan hutan kota gitu. Beberapa kali kami melakukan survei di kawasan pemakaman. Nah, ini di perkotaan terutama di Jakarta, apa sih yang kami amati gitu? Yang kami amati ada jamur makro, kemudian capung, kupu-kupu, herpetofauna atau reptil amfibi, burung dan mamalia. Mungkin kami juga belum fokus ke flora ya, karena juga ada beberapa yang sudah beberapa kali yang publikasi terkait flora. Nah, di sini berdasarkan pengamatan satwa liar pada tahun 2018, ini kami awalnya tahun 2015 melakukan pengamatan di 30 RTH di Jakarta gitu. Kerjasama dengan Fakultas Biologi UNAS, dengan BCC, dengan Jakarta Birdwatcher Society, dengan Peta Hijau Jakarta, dan didukung oleh Dinas Pertamanan dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, kami mendata
ini mungkin bisa terjadi, bisa aja ada penambahan spesies-spesies pada setiap taksa. Ada 7 jenis jamur makro, 40 jenis capung, 29 jenis kupu-kupu, 32 jenis reptofauna, 8 jenis mamalia, dan 130 jenis burung. Menarik banget, ternyata Jakarta yang memang dikenalnya sebagai kota apa, hutan beton lah ibaratnya, di banyak banget gedung-gedung pencakar langit, mall, apartemen, tetapi ternyata masih sanggup menjadi habitat beragam satwa liar yang ada di Jakarta, dan satwa liar itu pun masih betah untuk mencari makan, bahkan ada yang bereproduksi, ya kan? Kemudian bagaimana nih peran serta masyarakat, para stakeholder semua di Jakarta agar menjaga kelestarian para satwa liar ini gitu. Dan ini beberapa foto yang kami dapatkan, burung celepuk reban sebelah kanan ini kami motret di kawasan hutan kota UI. Ternyata masih ada loh di kawasan hutan kota UI ya, burung celepuk reban, kemudian ular apa ini? Ah, itulah prasina. Ini kami potret di kawasan Buperta Cibubur Arboretum. Nah, sebenarnya jamur makro di sekitar kita juga apa ya, cukup banyak gitu, tapi memang beberapa apa masih diperlukan riset-riset lebih lanjut agar bisa mengkolek data-data informasi terkait keanekaragaman hayati di perkotaan, terutama di Jakarta. Ini justru kami mendapat di beberapa kawasan, yaitu di area Rumah Sakit Darmais. Ternyata mereka juga apa, di kawasan Darmais masih banyak ditumbuh apa keberadaan jamur-jamur makronya. Seperti ini ada Gymnopus fusipes, kemudian Rigidoporus. Ada jamur kuping yang memang edible ya, untuk dikonsumsi bisa. Kemudian, nah ini jamur tutung pengantin, di Jakarta pun masih ada gitu. Menariknya memang habitat jamur tutung pengantin teman-teman bisa amati setelah hujan di bawah pohon bambu. Nah, aku kepikiran tadi kan di kawasan IPB banyak banget tuh pohon bambunya, jenis 40 spesies pohon bambu. Mungkin kalau teman-teman perhatiin, ada yang warna putih jaringnya, ada yang warna oranye. Aku kebetulan di Jakarta, ini ada yang warna oranye, jamur tutung pengantin, Palus indusiatus. Ada yang bilang juga Palus rubicunda, karena warnanya oranye gitu. Nah, teman-teman juga ada variasinya yang warna putih, jamur tutung pengantinnya. Pada ternyata di Cina pun, jamur tutung pengantin ini dimanfaatkan gitu. Menjadi apa, ada yang apa buat kosmetik, buat obat, tapi memang poinnya adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati ini untuk kesejahteraan masyarakat gitu. Seperti itu. Kemudian capung juga di Jakarta, padahal di Jakarta sendiri mungkin kita bisa lihat kawasan-kawasan yang tersisa di Jakarta, ruang terbuka hijaunya kita masih dapat jumpai gitu. Satwa kecil lah, capung gitu kan. Kalau kita nggak ngehin, paling kita ngeliat cuma warna hijau yang besar gitu. Padahal di Jakarta sendiri ada yang warna putih, sampai warna yang merah pun ada gitu. Dan memang kita tahu aktivitas satwa ada yang diurnal, nokturnal, dan kreposkular. Jadi menariknya adalah ketika kami pengamatan di hutan kota Srengseng, itu menjelang maghrib, saat itu kami mendapatkan jenis capung Zixoma obtusum, atau capung sambar putih yang memang kalau kita ingin amati, hanya bisa diamati aktifnya dia menjelang pagi dan menjelang maghrib, menjelang subuh dan menjelang maghrib. Nah ini capung jarum sawah, Isnura sinegalensis, di Taman Monas. Kalau teman-teman perhatiin, ada kawasan Monas yang ada perairannya sedikit, rumput-rumputnya berair, itu juga dimanfaatkan oleh capung untuk bereproduksi, untuk apa beraktivitas. Sebenarnya ukurannya sangat kecil, tapi dengan bantuan kamera jadi sehingga terlihat besar gitu. Kemudian capung sambar hijau, Ortetrum sabina, yang memang ini bisa dianggap capung ini yang paling adaptif ya. Dan memang capung jenis ini juga disebut apa ya, kanibal ya. Karena dia bisa memangsa sesama jenis capungnya, sama berbeda jenis capung gitu. Dia akan mangsa juga. Dan keberadaan capung juga bermanfaat untuk sebagai pengendali hama, kayak kutu daun, kemudian wereng, dia predator, dia mangsa. Nah ini hutan kota Srengseng, kami ketemu jantan betinanya, ketemu menjelang malam. Ketika dia pagi sampai sore, dia akan hinggap aja, nggak aktif, nggak kelihatan. Tetapi kalau menjelang maghrib, karena warnanya putih sangat mencolok, itu sangat kelihatan. Kalau teman-teman ada selokan kecil kayak got, itu coba dilihat, dia akan muter terbang bolak-balik warna putih. Nah itu Zixoma obtusum.
Kemudian ada kota marka Congener, beberapa jenis capung ada di Jakarta. Ini ada yang jantan, ada yang betina. Yang betina yang embelannya yang paling besar, yang gemuk embelannya di bagian ekornya ini. Kemudian kupu-kupu juga di beberapa jenis di Jakarta juga ditemui. Dan saya juga di Jakarta di Arboretum Cibubur juga ditemukan Troides Helena yang memang dilindungi oleh pemerintah. Kemudian juga masuk dalam daftar appendix 2 ya. Jadi kan ada berdasarkan status perdagangan, itu ada appendix 1, appendix 2, appendix 3. Di mana appendix 3 yang memang masih bisa diperbolehkan diperjualbelikan, tetapi nantinya dampaknya jika dilakukan perdagangan terus-menerus akan punah. Yang kedua, appendix 2 boleh diperbolehkan dijualbelikan, tapi harus ada kuota. Appendix 1 sama sekali tidak boleh diperjualbelikan. Itu berdasarkan CITES. Nah, di Jakarta, beruntungnya di Jakarta masih banyak memiliki kupu-kupu yang menarik. Ada Papilio Memnon di hutan kota Kridaloka, Zizina Otis. Nah, kupu-kupu rumput di Taman Dadap Merah juga masih bisa dijumpai. Tanaman food plant-nya ini Bidens pilosa. Teman-teman kalau mau datangin jenis kupu-kupu rumput, teman-teman bisa tanam Bidens pilosa bunga ketul. Nah, teman-teman ini dia akan suka banget sama bunga ketul. Kemudian Papilio Memnon, food plant-nya juga suka Ixora paludosa atau Ixora SP juga sangat senang. Kemudian Papilio demeleus, kupu-kupu jeruk, kemudian juga ada Hippolymnus bolina. Ini beberapa spesies kupu-kupu yang bisa dijumpai perkotaan. Kemudian reptil, menariknya adalah di tahun 2016 kami mengamati buaya muara ya di kawasan hutan lindung Angke Kapuk DKI Jakarta. Awalnya kami mendapat laporan dari sekuriti hutan lindung karena memang upaya konservasi itu kita tidak bisa bergerak sendiri nih teman-teman. Perlu kita sosialisasi. Ketika kita melakukan pengamatan, kita koordinasi dengan pihak sekuriti. Jadi karena sekuriti itu yang paling sering di lokasi, dia akan tahu nih kondisi seperti apa. Paling nanti kita ajarin lah identifikasi, Pak. Ini kalau ada burung ini info nih, Pak. Ini dilindungi. Oh iya, Mas. Kemarin ada nih, jadi salah satu edukasinya adalah ketika kita pengamatan, kita juga mengajaklah terutama stakeholder setempat biar bisa membantu monitoring itu. Dan memang nanti ke depannya akan meningkatkan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan taman hutan kota. Nah ini ukuran kurang lebih 1 meter buaya muara di hutan Kapuk, kebetulan lagi surut, jadi kelihatan. Biasanya kalau lagi pasang nggak begitu kelihatan dia. Dan buaya muara, ketika ini kami langsung menginformasikan saat itu ke Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI. Setelah itu langsung dibuat pengamanan ketat juga dengan adanya papan larangan perburuan satwa liar dan para polisi kehutanan di briefing agar tidak ada masyarakat yang melakukan perburuan. Seperti itu. Kemudian cikibar juga di Jakarta masih kita bisa jumpai hap-hap atau dacofolans. Nah, tadi juga sempat disinggung bunglon taman. Teman-teman juga kalau tes Persikala mungkin sering lihat juga ya bangkainya bunglon ini di jalan sering kelindes gitu. Itu tandanya apa? Karena memang populasinya sudah meledak. Di Jakarta sendiri tuh beberapa kali kami mendapatkan bangkainya bunglon taman habis kelindes kendaraan. Karena memang disinyalir karena adanya para hobiis, para pemelihara yang kemudian dia tidak kuat merawatnya, kemudian sengaja dilepas di alam. Padahal adalah salah satu penyebab keanekaragaman hayati hilang adanya alien species invasif. Jadi keanekaragaman lokal seperti yang bunglon surai ini kalau tes Jubata kan sebenarnya bunglon surai Jubata memang asli ada di Jawa gitu. Dia keberadaan malah tersingkir karena dari adanya kompetisi mencari makan, kompetisi habitat, kalah dengan bunglon taman. Karena salah satu sifatnya invasif, dia lebih survive dan lebih cepat bereproduksi. Okay. Mas Ali, ya. Maaf, waktunya sudah sebentar lagi ya? Ya, baik, siap. Sedikit lagi. Kemudian Taman Katlia juga ada bunglon kodok buduk, kemudian katak puhan bergaris, dan mamalia, bajing kelapa, dan makaka fascicularis. Dan memang di Jakarta sendiri pun, khususnya di kawasan hutan lindung Angke Kapuk, DKI Jakarta, beberapa kali kami menemukan banyak orang yang memang memberi makan makaka fascicularis, atau kemudian dikasih buah, padahal kan sumber pakannya kan daun mangrove yang ada di kawasan. Sehingga
dengan adanya dikasih makan, dia akan lebih agresif, dia akan lebih galak gitu kan. Kalau ada orang bawa makanan, dia nggak akan segan untuk merampasnya gitu. Dan ini garangan Jawa juga masih ada di Jakarta, di Bukit Marunda, kemudian di Mamalia, cecadu pisang besar juga masih bisa dijumpai di Jakarta. Salak condet, salah satu potensi flora di Jakarta dan merupakan salah satu maskot di DKI Jakarta bersama elang bondol, pohon bungur juga. Nah, ini aku simpel aja, aku cepat aja Kak Teh Salwa, berdasarkan pengamatan 2019, dari 130 jenis burung, ternyata ada 21 jenis burung yang dilindungi oleh Permen LHK nomor 106 tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar. Sebelumnya berdasarkan PP 799 ada 25 jenis burung yang dilindungi karena ada beberapa yang dikeluarkan seperti burung madu kan dikeluarkan dari yang dilindungi. Padahal sayang banget beberapa jenis burung madu juga suka diburu oleh warga gitu masyarakat. Kemudian ada berdasarkan status terancamannya ada yang sangat terancam punah, itu ada kakatua jambul kuning di Ragunan ini dia berkembang biak sukses cukup banyak dijumpai kakatua jambul kuning di Ragunan. Kemudian jalak putih di Suaka Marga Satu Muarangke, Cekalang Christmas di kawasan Teluk Jakarta banyak banget sehingga sebenarnya dari Australia kemudian di habitat di Jakarta cocok, sumber pakan tersedia sehingga dia stay juga di Teluk Jakarta. Kemudian juga ada Bango Bluok, Bubut Jawa, kemudian hampir terancam punah ada betet biasa, cerek Jawa, pucuk larasi dan ibis cucuk besi. Dan ini appendix 1 Bango Bluok, kakatua jambul kuning, cikalang Christmas, dan appendix 2 betet biasa. Ini alien species kerak ungu yang memang adanya burung perdagangan burung sehingga juga kondisi di Jakarta bisa dijumpai burung-burung lokal seperti kerak kerbau itu juga susah dijumpai. Nah, menariknya di Jakarta kita menemukan cendrawasih kuning kecil para desiminor disinyalir ini adanya perburuan satwa liar perdagangan kemudian dilepas gitu. Nah, ini penyebab hilangnya keragaman hayati, konversi lahan, perburuan satwa liar, eksploitasi sumber daya alam, polusi hewan dan udara, perubahan iklim dan adanya lain spesies. Di sini di taman kota kami juga menemukan beberapa kali perburuan, tetapi setelah adanya perburuan kita tidak hanya diam, kita koordinasi dengan security, kemudian kita kasih edukasi dan ternyata alhamdulillah setelah kita ngomong pelan-pelan, kita pendekatan burung ini dilepas dan edukasinya juga kepada security bisa berjalan untuk bisa mengingatkan atau mencegah adanya perburuan di sekitar. Mungkin itu aja dari saya ke Teh Salwa untuk aksinya ini lebih ke arah sharing kegiatan BW. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Abai atas pemaparannya. Baik, sudah banyak juga langsung pertanyaan untuk Mas Abai nanti di akhir ya, di sesi tanya-jawab. Untuk selanjutnya, panitia bisa menampilkan pembicara CV pembicara selanjutnya yang terakhir. Ya, pembicara kita yang terakhir ini bernama Mas Ahmad Sahab, dipanggilnya Mas Ahmad ya. Sekarang tinggalnya di Jakarta. Jadi Mas Ahmad ini mendapatkan gelar sarjana dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB dan gelar master di manajemen kehutanan di IPB juga. Dan sekarang Mas Ahmad merupakan Urban Forestry Coordinator Consultant di Cities for Forest Project dari World Resources Institute Indonesia, Jakarta, dan juga Research and Development dari Hutan Organik Foundation di Bogor. Dan banyak juga pengalaman kerjanya ya. Ya, baik, langsung saja, apa kepada Mas Ahmad, apakah sudah siap? Siap. Siap. Baik, silakan pada Mas Ahmad untuk memaparkan materinya 30 menit. Baik, terima kasih Kak Salwa ya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Sahab. Boleh dipanggil Ahmad, boleh dipanggil Sahab. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen-dosen dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Banyak dari kayak saya ya, walaupun saya belum pernah diajar secara khusus oleh dosen-dosen kayak saya, tapi ya cukup mengenal gitu ya. Pak Haris juga
Mungkin masih ingat Pak, dulu pernah latihan perisai diri bareng di kampus. Terus ada banyak ya dosen, Pak Nyoto juga pernah ikut proyeknya beliau, dan dosen-dosen yang lain ya, yang sangat berkesan di kampus. Teman-teman pembicara dari Kang Abai ya, ini juga mitra kita nih di Jakarta. Terus ada teman-teman Himakova ya, yang semangat untuk membangun apa kampus biodiversitas ya. Sebetulnya waktu zaman saya kuliah pun di tahun 2000, saya lulus 2009 S1. Itu waktu itu udah rame juga tuh tentang kampus biodiversitas IPB. Cuman prosesnya cukup panjang dan alhamdulillah ya ternyata di 2016 akhirnya terdeklarasi ya, IPB sebagai kampus biodiversitas pertama, bahkan di dunia ya pertama. Selamat kepada IPB. Terima kasih teman-teman Himakova dan juga Departemen KSA untuk mengundang saya untuk berbagi di sini. Kali ini saya juga akan lebih banyak sharing sih tentang kegiatan di Jakarta dari proyek Cities for Forest dari WRI Indonesia mengenai ruang terbuka hijau di Jakarta. Next. Ini sekilas tentang WRI Indonesia, WRI World Resources Institute Indonesia. Kita didirikan itu tahun 2014. Nama Indonesianya Yayasan Institut Sumber Daya Dunia. Kalau nama internasionalnya WRI Indonesia. Nah, WRI sendiri di dunia itu ada afiliasinya ya. Itu di pusatnya itu di Washington DC di Amerika. Dan saat ini ada beberapa negara yang berafiliasi dengan WRI. Di Asia sendiri ada Indonesia, ada Cina, ada India, kemudian ada lagi di belahan dunia lain itu ada di Afrika, ada di Meksiko, sama di Amerika sendiri. Nah, jadi WRI Indonesia itu adalah lembaga penelitian independen. Kita lembaga penelitian independen yang motonya adalah makes big ideas happen, artinya membuat ide-ide besar hasil penelitian itu menjadi kenyataan gitu. Karena kita melihat banyak sekali penelitian-penelitian itu yang ya, hanya berujung di jurnal, terus di rak-rak perpustakaan. Nah, WRI concern ke situ, jadi penelitian yang dilakukan oleh WRI tidak hanya hasilnya sekedar hasil riset jurnal saja, tapi ada upaya untuk mendorong implementasinya melalui kebijakan, pendekatan ke instansi-instansi pemerintah. Lanjut. Nah, ini adalah 6 isu penting yang ditekuni oleh WRI Indonesia. Pertama ada energi. Ini lebih fokus kepada energi baru dan terbarukan. Kemudian ada hutan, ini juga termasuk salah satunya adalah perhutanan sosial. WRI termasuk salah satu instansi yang menginisiasi perhutanan sosial pertama di Sulawesi Tenggara. Kemudian ada juga isu tentang laut. Kalau pernah lihat di Metro TV, kalau tidak salah itu ada Sri Kandi Indonesia pertama yang menjelajah Samudra Pasifik kalau nggak salah ya. Nah, itu salah satunya tuh yang orang Indonesia dari WRI. Kemudian ada juga kita membahas isu iklim ya. Kemudian ada kota dan transportasi dan tata kelola. Nah, saya sendiri itu di kota dan transportasi untuk di daerah Jakarta. Lanjut. Nah, untuk di Jakarta tadi program kota dan transportasi kita adalah namanya Cities for Forest. Jadi Cities for Forest ini tujuannya adalah untuk mendorong pemerintah kota untuk lebih peduli dan ada aksi-aksi dari pemerintah kota untuk peduli terhadap hutan, baik hutan yang di dalam kota itu sendiri atau inner forest, kemudian nearby forest, artinya hutan yang ada di das, di daerah sungai,
Kemudian ada faraway forest, itu adalah hutan yang di luar das. Kalau di Jakarta sendiri kita ya untuk di inner forest tadi fokus ke ruang terbuka hijau, kemudian nearby forestnya kita fokus ke das yang ada di Jakarta seperti Ciliwung, Angke dan lain-lain. Kemudian faraway forest juga kita ada program untuk bagaimana meningkatkan kesadaran atau kepedulian masyarakat kota terhadap pentingnya hutan yang ada di luar kota yang jauh, termasuk yang di luar Pulau Jawa. Lanjut. Nah, sejauh ini ada 65 kota di seluruh dunia yang bergabung dalam program Cities for Forest. Di Indonesia sendiri baru satu, baru Jakarta. Dan sekarang kita sedang membantu kota Jayapura untuk menjadi anggota Cities for Forest. Lanjut. Nah, baik, langsung ke materi mengenai RTH. Ini juga tadi sekilas sudah disinggung oleh rekan kita, Mas Abai. RTH juga menjadi salah satu concern kita, concern WRI itu di Jakarta. Kita membantu Pemprov studi mengenai RTH di Jakarta, kemudian juga kita memberikan rekomendasi pengembangan dan pengelolaan Jakarta. Nah, ini adalah definisi RTH menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Sebetulnya kalau kita lihat di sini itu simple ya, RTH itu. RTH itu adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang secara alami maupun di tanam. Artinya kalau melihat dari sini itu RTH itu satu batang pohon yang tumbuh di tanah itu pun bisa disebut RTH gitu. Ya, lanjut. Nah, ini berdasarkan Permen PU nomor 5 tahun 2008 turunan dari Undang-Undang 26 2007. Jadi Permen PU membagi beberapa RTH, itu ada RTH publik dan RTH privat. Nah, pemerintah Indonesia sendiri mendorong kota-kota untuk membangun RTH itu luasnya 30% dari luas kota. Terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%. Nah, ini ada macam-macamnya RTH publik, ada tentang taman dan hutan kota, taman mulai dari taman RT sampai dengan taman kota. Kemudian juga ada jalur hijau jalan, ada RTH fungsi tertentu seperti sempadan rel kereta, jalur sutet, sempadan sungai, dan lain-lain. Dan juga termasuk pemakaman juga. Nah, terus ada RTH privat. RTH privat ini adalah RTH yang dimiliki oleh perorangan atau swasta. Sebetulnya kalau dari bentuknya bisa sama ya, hanya lebih pada ke apa, status kepemilikannya gitu ya. Lanjut. Nah, ini beberapa fungsi RTH. RTH bagi perkotaan itu sangat penting ya keberadaannya. Antara lain tadi juga sudah disinggung oleh Kang Abai, fungsi RTH sebagai apa, untuk keanekaragaman hayati, kemudian juga ada mitigasi bencana, ada untuk kesehatan kota, estetika kota, ekonomi, konservasi air, iklim mikro, dan juga kualitas tutupan lahan. Lanjut. Nah, saya akan coba membahas beberapa fungsi RTH saja, tidak semua. Yang pertama ini adalah RTH untuk mitigasi bencana banjir. Nah, ini ya Jakarta kita tahulah sudah jadi langganan banjir kan, bahkan tahun ini ya di awal tahun itu sudah banjir yang terbesar dengan curah hujan tertinggi selama 154 tahun. Nah, RTH sendiri di Jakarta itu kurang lebih luasnya sekitar, ada beberapa data ya, ada 4-10%, ada beberapa data tentang RTH Jakarta. Nah, dari dalam hal mitigasi banjir Jakarta, ya dengan adanya vegetasi yang ada di RTH, maka vegetasi itu berperan untuk meningkatkan laju infiltrasi tanah, karena tanah itu semakin poros, kemudian juga dengan laju infiltrasi meningkat, maka aliran permukaan juga akan menurun. Kemudian berikutnya cadangan air tanah menjadi meningkat, dan sedimen juga akan berkurang, dan juga berfungsi sebagai retensi air hujan. Nah, di Jakarta sendiri
Pemprov saat ini sedang gencar membangun RTH dalam bentuk taman, dan hampir di setiap taman itu dibuat kolam retensi. Nah, ini harapannya juga RTH itu bisa berfungsi untuk sebagai apa ya, tempat parkir air lah gitu ya. Jadi untuk mengurangi banjir, dan ini memang sudah terlihat ya di awal tahun kemarin banyak sekali RTH yang tergenang, dan justru itu jadi mengurangi banjir di daerah-daerah sekitarnya gitu ya. Contohnya di daerah Jakarta Barat, di daerah Green Garden itu ada RTH sekitar 3 hektar, RTH Kampung Baru namanya, itu baru dibangun. Dan itu ketika hujan deras kemarin itu banjir, itu sudah sepinggang itu tingginya. Tapi perkampungan sekitarnya itu banjirnya agak berkurang gitu, karena banyak air yang apa lari ke RTH tersebut gitu, ke taman itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai ruang pelestarian kehatian. Nah, tadi juga Kang Abai udah menyinggung juga soal ini, ada banyak sekali kenegarakan hayati di Jakarta. Ini juga saya kutip dari buku Profil Kenegarakan Hayati Jakarta, dan yang memang ini juga dibantu oleh Kehati ya, Kang Abai. Jadi dari kurang lebih ada, kalau tidak salah, 28 RTH ya, Kang Abai, yang dikaji gitu ya, itu ditemukan tinggi sekali ya keanekaragaman hayati di Jakarta gitu. Di RTH-nya ada 651 jenis flora, 58 jenis avifauna atau burung, kemudian ada 9 jenis mamalia, dan ada 17 jenis herpetofauna. Tadi Kang Abai menyampaikan ada 32 jenis ya, mungkin itu apa ya, mungkin nyatanya lebih banyak lagi gitu dari situ. Ini saya kutip dari buku Profil Kehati Jakarta. Lanjut. Nah, juga RTH juga meningkatkan kesehatan warga kota. Apalagi sekarang ya, masyarakat sedang apa ya, meningkatlah kepeduliannya dengan adanya pandemi ini, meningkat kepedulian terhadap kesehatan. Di mana RTH itu dengan banyaknya vegetasi itu kan berfungsi untuk menyerap polutan gitu ya. Yang di kota itu banyak sekali polutan, jadi dengan adanya RTH polutan-polutan itu akan diserap oleh vegetasi tersebut, dan pada akhirnya juga akan meningkatkan kualitas udara di Jakarta. Kemudian juga pohon-pohon itu menghasilkan oksigen, yang menghasilkan udara bersih. Kemudian juga ini juga yang jadi fenomena sekarang juga nih, mengenai forest healing, di mana ada beberapa penelitian yang menguji itu bagaimana ketika kita masuk ke sebuah hutan atau daerah yang banyak vegetasinya, itu ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan kita, seperti menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah, menurunkan stres juga. Lanjut. Kemudian juga, nah ini salah satu fenomena di kota ya, salah satunya adalah dengan adanya urban heat island gitu ya, di mana suhu di kota itu lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitarnya, dan ini sudah terjadi di Jakarta ya, di beberapa daerah di Jakarta ini sudah terjadi, ya mungkin juga karena kurangnya RTH yang ada di Jakarta gitu. Dan menurut satu penelitian, penambahan luas RTH 1% itu akan menurunkan suhu udara sekitar 0,02 derajat Celcius dan meningkatkan kelembaban udara 0,1. Dan ini akhirnya juga akan membantu mencegah terjadinya urban heat island. Lanjut. Kemudian juga RTH fungsinya sebagai penyerap karbon. Nah, ini hasil penelitian dari Lubis tahun 2013 yang meneliti di kawasan hutan kota di kawasan industri PT JIEP di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kemudian ada di hutan kota UI dan hutan kota Serengseng. Dan ternyata serapan karbonnya cukup tinggi ya. Itu, dan tertinggi itu di hutan kota UI ya, yang hampir mencapai 634,4 ton per hektar. Ini adalah aset yang berharga gitu bagi Jakarta untuk membantu menurunkan GRK di Jakarta. Lanjut. Nah, ini
apa ya technical assistant dari kita, dari WRI Indonesia ke untuk Pemprov Jakarta, kita mengkaji mengenai RTH di Jakarta. Nah, Jakarta dengan RT/RW-nya di tahun 2030 itu seharusnya untuk RTH itu 30% ya di tahun 2030, 10 tahun lagi. Ya 20%-nya RTH publik, 10% RTH privat. Nah, cuman kondisi saat ini 2019 itu masih sangat jauh tuh dari 30%. WRI sendiri membantu memetakan RTH Jakarta, tapi data ini masih kita olah. Masih kita olah. Nah, hasil dengan luasan Jakarta sekitar 66 ribu hektar, itu 30%-nya itu Jakarta harus menyediakan sekitar 19.860 hektar RTH. 13.200-nya itu publik, 6.620-nya itu privat. Gitu. Dan ini jumlah yang sangat besar untuk Jakarta. Gitu ya. Sementara saat ini luas RTH Jakarta itu sekitar 4 atau 5%. Gitu. RTH publiknya baru sekitar 2.300 dan RTH privatnya baru 589 hektar. Ini masih sangat jauh gitu ya. Masih kurang sekitar 25.53% lagi, itu sangat jauh. Sementara kalau dibagi yang 30% itu harus dicapai dalam waktu di tahun 2030, 10 tahun lagi. Maka kalau dibagi 10 tahun, Jakarta itu harus membangun 1.689 hektar per tahun. Ini jumlah yang sangat fantastis gitu ya, dengan kondisi Jakarta tadi Pak Abai juga sudah menyampaikan dengan berbagai tantangan pembangunan RTH di Jakarta seperti ketersediaan lahan, kemudian juga mahalnya harga lahan, terus banyaknya prosedur dan sebagainya. Sementara kemampuan DKI Jakarta saja itu baru hanya 0.04% gitu, atau 26.8%. Nah, mustahil kalau Jakarta ini kalau dengan kemampuan seperti ini mengejar 30% itu butuh waktu sekitar 100 tahun gitu. Makanya diperlukan strategi untuk mencapai kualitas dan kuantitas RTH. Nah, lanjut. Nah, di sini kami dari kondisi Jakarta tersebut dengan RTH-nya yang sangat rendah dan harus dicapai dalam waktu 10 tahun untuk mencapai 30%, maka kami merekomendasikan beberapa strategi. Walaupun ya strategi ini bukan untuk mencapai 30%, karena bisa dibilang mustahil ya untuk mencapai 30% di tahun 2030. Maka kita lebih kepada ya apa yang bisa kita lakukan saat ini. Pertama adalah mengenai database juga. Tadi di Jakarta sendiri itu ada banyak data dari berbagai sumber mengenai RTH Jakarta. Ada yang 5%, ada yang 6%, bahkan ada yang 14%. Nah, perbedaan data itu terjadi karena perbedaan metodologi. Jadi penafsiran dari apa yang dimaksud dengan RTH itu sendiri. Misalnya 8 itu menghasilkan RTH Jakarta itu sekitar 14%. Nah, kemudian ada yang lain itu 5%. Nah, 8 ini kenapa tinggi? Karena dia semua tutupan vegetasi itu dianggapnya sebagai RTH. Jadi walaupun ada pohon pohon dia mungkin tanahnya itu hanya 1x1 meter, tapi tajuknya 25 meter. Nah, itu yang dihitung 25 meternya gitu. Nah, itu sedangkan yang lain menghitung tanahnya gitu, luasnya. Itu yang membuat data itu jadi berbeda. Makanya Jakarta dari Pemprov sendiri itu data resmi Pemprov itu hanya 3.9% dan itu baru mencakup RTH yang dimiliki oleh Pemprov gitu. Ya, RTH swasta itu belum dihitung. Makanya kita di WRI sendiri sekarang membantu untuk menyusun peta RTH, kita masih berproses. Kemudian yang kedua adalah dan seterusnya adalah bagaimana melibatkan sektor swasta, terutama di industri gitu ya, yang penghasil emisi ini di Jakarta sendiri belum ada kewajiban dari industri untuk menyerap emisinya, tapi ada kewajiban untuk
membangun RTH di kawasan industri sekitar 10% dari luas total kawasan industri, tapi implementasinya belum jalan gitu. Nah, kemudian juga RTH di Jakarta itu kan macam-macam ya, ada milik Pemprov DKI, ada milik pemerintah pusat, ada milik swasta, ada milik perorangan. Nah, ini masih jalan masing-masing gitu. Bikinnya masing-masing, jalan masing-masing. Bahkan di internal Pemprov sendiri, di dinas-dinas itu, ada beberapa dinas yang mengelola RTH. Misalkan di dinas pertamanan dan hutan kota itu punya RTH, dinas olahraga punya RTH di daerah olahraga, kemudian ada dinas pertanian, dinas KPKP ya, tanaman pangan dan pertanian itu juga punya RTH sendiri, dan ini masih berjalan masing-masing, itu tidak terintegrasi. Nah, makanya kami menyarankan perlu adanya peraturan gitu ya, gubernur, untuk untuk memayungi pengelolaan RTH secara terintegrasi itu. Jadi baik milik pemerintah pusat, Pemprov maupun swasta dan perorangan. Jadi ini harus terintegrasi pengelolaannya. Itu diperlukan suatu peraturan gubernur atau peraturan daerah. Nah, kemudian juga yang keempat itu diperlukan lokasi prioritas. Karena tadi sepertinya mustahil untuk mencapai 30% di tahun 2030, maka perlu ada prioritas gitu ya. Misalkan di daerah-daerah yang mengalami urban heat island itu menjadi prioritas, atau mengalami banjir itu juga menjadi prioritas untuk pembangunan RTH. Kemudian juga pengadaan lahan yang secara terintegrasi. Nah, saat ini nih pengadaan lahan untuk RTH ini masih berebut gitu, antara misalkan di SDA itu mau butuh lahan untuk bikin waduk, terus Bina Marga butuh lahan untuk jalan, Dinas Kehutanan butuh lahan untuk RTH. Nah, ini mencari lahan itu masing-masing gitu. Nah, harusnya kan ini kita menyarankan bahwa ini harus terintegrasi satu pintu. Jadi Jakarta butuh lahan untuk apa aja, ini satu pintu butuhnya ini, nanti dicari, dan lahan yang ada itu dilihat mana yang sesuai peruntukannya itu. Kemudian juga tadi mendorong sektor swasta untuk pembangun RTH seperti kawasan industri ini, karena kawasan industri ini sih udah ada PP-nya ya, PP tentang kawasan industri, dan ada permennya juga tentang kawasan industri, di mana di situ diatur ada kewajiban membangun RTH sebesar 10% dari total kawasan industri. Nah, ini juga belum terlaksana. Kemudian juga perlu adanya pembangunan RTH di luar gedung. Sebetulnya juga ada aturan setiap bangunan gedung itu harus punya KDH atau koefisien daerah hijau sekian persen gitu. Kemudian juga perlu ada rehabilitasi kawasan hutan di daerah PIK dan daerah mangrove bagian utara ya. Kemudian rumah juga, ini juga perlu didorong, setiap rumah itu harus punya RTH gitu ya. Dan ya minimal satu pohon di rumah itu harus ada gitu, atau di pot-pot atau di taman atap itu juga fungsinya juga baik gitu untuk lingkungan gitu. Dan bisa diberikan insentif gitu bagi rumah tangga yang memiliki pohon, misalkan dengan pajak, pengurangan pajak dan sebagainya gitu. Dan juga diperlukan ada penguatan kelembagaan di Dinas Pertamanan sendiri, karena saat ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota hanya punya wewenang untuk mengelola RTH yang di lahan milik dia gitu, milik dinas. Bahkan di dinas lain dia tidak punya kewenangan untuk mengelolanya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah membentuk forum RTH untuk melibatkan para pihak untuk terlibat dalam pembangunan pelan RTH. Itu sepertinya next slide, Andri. Lanjut. Sudah sepertinya. Ya, mungkin itu paparan dari saya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abai atas pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi lebih kita dari awal kita mulai tahu mengenai flora faunanya dari IPB dan KHT, lalu dilanjutkan mengenai advokasinya ya, kebijakannya dari WRI Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sudah mendapatkan pertanyaan yang sudah disortir oleh panitia. Jadi yang pertama untuk
Mas Abai dulu kali ya. Ada empat nih gitu. Dari YouTube soalnya juga ada. Jadi yang pertama dari Irna Ningsi Amalia Rahman dari Undikma. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan Biodiversity Warriors atau BW terkait pendidikan konservasi ke hati ke sekolah-sekolah, dan apakah ada cabang BW nih di Kota Mataram? Seperti itu, Mas Abai. Lalu yang kedua, saya bacakan selesai dulu ya. Dari Adi Pratama, Unpad, apakah program ke hati ini sekaligus bisa memberdayakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi aktif terhadap pembangunan ke hati? Yang ketiga dari ini Angelina dari Sanata Dharma, bagaimana cara kita sebagai generasi milenial dalam menanggapi ahli fungsi lahan yang mengancam ekosistem dan kehati saat ini dan masa mendatang, mengingat ahli fungsi lahan juga dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kemajuan perkembangan zaman. Dan yang terakhir ini ada dari dosen kami juga, Mas Parinexo, dari dosen KSHE. Apakah banyaknya ditemukan biodiversitas di perkotaan dapat dijadikan indikasi bahwa kesadaran masyarakat kota terhadap kehati semakin baik dari waktu ke waktu? Baik, kepada Mas Abai, udah jelas belum Mas pertanyaannya? Ya. Jelas. Ya, baik, apabila ada pertanyaan yang bisa mungkin disatukan menjawabnya boleh banget. Baik, ya. Silakan Mas Abai. Baik, terima kasih Teh Salwa. Pertanyaan pertama dari Kak Irna ya. Apa sih yang dilakukan untuk kegiatan pendidikan konservasi ke hati ke sekolah-sekolah? Nah, jadi kegiatan ke hati melalui salah satu melalui kegiatan BW, programnya ada kegiatan Biodiversity Warriors Go to School, di mana memang kegiatan BWGTS ini kami singkat kegiatan untuk mendampingi para siswa, para guru untuk memetakan potensi keanekaragaman hayati di sekolah. Jadi dari pohon, satwa, kemudian dari tanaman obat, tanaman sumber pangan itu kami petakan terlebih dahulu, karena dengan adanya kegiatan pemetaan kita bisa mengetahui potensinya dan kemudian kita bisa manfaatkan. Pertama ada kegiatan BWGTS, kemudian yang kedua ada kegiatan Small Game Program. Small Game Program atau SGP merupakan pemberian dana hibah kepada lembaga termasuk sekolah untuk kegiatan pengenalan isu-isu pelestarian manfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia, salah satu di kawasan sekolah. Seperti yang dilakukan di Sekolah Citra Alam tahun 2018 lalu, mereka melakukan kegiatan inventarisasi kupu-kupu di mana keberadaan kupu-kupu itu bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran biologi. Dan itu dilakukan oleh para siswa-siswi sekolah. Dan menariknya mereka sampai menulis buku dan buku itu dibagikan kepada umum sebagai upaya penyadartahuan masyarakat atau awareness terkait potensi keanekaragaman hayati di sekitar kita. Nah, kemudian ada BW Challenge dan posting keanekaragaman hayati di website BW. Jadi kita juga melakukan challenge-challenge yang karena kita berbicara anak sekolah, kemudian milenial yang memang tidak bisa lepas dengan gadget, kita melakukan challenge di media sosial, bagaimana seperti di bulan Januari kemarin, di Hari Pohon Sedunia, kita mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih mengingat pentingnya keberadaan pohon dengan challenge Hug and Kiss Tree Challenge. Kemudian di Hari Peduli Sampah Nasional, kita mengajak masyarakat untuk mengolah sampah dengan buang sampah pada tempatnya. Kemudian di Hari Air, kita membuat lomba artikel untuk masyarakat, terutama generasi muda, anak sekolah, untuk memberikan pandangannya bagaimana menjaga air terkait tentang air dan perubahan iklim. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah BW ada di Mataram? Itu belum. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini Kak Irna bisa menginisiasi gitu kan. Kami juga sangat berterima kasih kalau Mbak Kak Irna bisa menjadi salah satu motornya penggerak BW di Mataram. Itu yang pertama ya Kak Teh Salwa, mudah-mudahan bisa terjawab. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Adi Pratama Unpad ya. Bagaimana sih kegiatan kehati memberdayakan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan keanekaragaman hayati? Ya, bisa banget. Dan program kehati itu memang targetnya adalah konservasi untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh di tahun 2007 mungkin teman-teman pernah dengar kawasan Desa Pandansari Brebes Jawa Tengah pada tahun 2007 adanya abrasi besar sehingga kawasan yang memang kawasan dekat pantai
itu tergerus habis. Nah, ke hati melalui mitranya juga kita intervensi di sana, kita mengajak masyarakat untuk menanam mangrove, kemudian berkembang lagi banyak para perusahaan-perusahaan untuk mensupport penanaman mangrove dan maintenance mangrove, dan kemudian jadilah desa wisata. Nah, keberadaan desa wisata dengan adanya kehutan mangrove itu akan mendapat akan bisa dimanfaatkan sebagai pendapatan ekonomi masyarakat. Contohnya masyarakat menjadi guide atau menjadi local expert, jika ada tamu yang datang masyarakat menjadi interpreter, menjelaskan ini mangrove-nya fungsinya untuk apa, kemudian potensi keanekaragaman hayati seperti apa, dan adanya saung-saung yang memang tempat makan yang menggunakan bahan keanekaragaman hayati dari kawasan mangrove tersebut. Dan itu bisa alhamdulillah sekarang sudah menjadi salah satu desa wisata, yang salah satu tujuan desa wisata yang paling diminati di daerah Jawa Tengah. Yang pertama, yang kedua, di dengan program pangan lokal di kawasan Flores Timur, Liko Tuden, KHT bersama para mitra mendorong masyarakat untuk mengembangkan pangan lokal, yaitu sorghum, di mana masyarakat di sana karena di daerah Flores dengan habitat atau geografisnya tanah berbatu dan kering, dan memang cocok ditanami sorghum. Jadi KHT mendorong agar masyarakat itu bisa melakukan budidaya dan sorghum itu untuk dimanfaatkan, untuk dikonsumsi, kemudian juga selain dikonsumsi dengan berbicara tentang kesehatan, sorghum lebih sehat, ya kan, rendah gula, sehingga masyarakat dalam kondisi seperti ini bisa bertahan dan ketahanan pangan pun bisa tercapai di situ. Mungkin itu contoh beberapa kegiatan KHT yang memang bisa memberdayakan masyarakat, dan memang sangat banyak kalau memang mau lebih lanjut disampaikan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dari dosen ini ya, Teh Salwa ya, maaf. Ada yang dari Sanata Dharma, ini Mas, yang bagaimana generasi milenial dalam menanggapi alih fungsi lahan yang mengancam. Oh ya, siap. Jadi kita sebagai generasi milenial, apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita suarakan. Teman-teman, kita bisa campaign, kita bisa edukasi, sosialisasi, bisa aksi nyata, bisa di medsos, karena kita ketahui campaign di medsos pun kita bisa melakukan advokasi di situ. Contoh misalnya dengan adanya salah satu jenis tanaman langka yang dikeluarkan Permen LHK tahun 2018 kemarin, pohon ulin, dengan adanya campaign atau melalui kemarin kita bisa kemudian tanaman langka itu akhirnya menjadi kajian ulang dan bisa berpotensi untuk masuk ke tanaman yang dilindungi lagi gitu. Jadi banyak banget nih, karena kenapa kita generasi milenial bisa melakukan itu? Pertama, kita dengan semangat yang tinggi memiliki semangat untuk menginfluence masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih aware, lebih peduli, kemudian menjadi aktor konservasi untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa banget melakukan advokasi dengan menggunakan data-data ilmiah yang ada. Jadi teman-teman bisa banget memaparkan nih, datanya seperti ini, harusnya kan dengan keadaannya sangat terancam, ini mesti dilindungi agar tidak punah. Itu teman-teman bisa lakukan, teman-teman bisa suarakan dengan melalui penulisan opini editorial, kemudian tulisan-tulisan di web atau blog, dan kemudian teman-teman salurkan kepada pemangku kebijakan, dan itu bisa menjadi agar bisa dikaji ulang seperti itu. Kemudian yang pertanyaan keempat, Teh Salwa, yang keberadaan RTH ya sebagai adanya potensi keanekaragaman hayati ya. Ya, ini bisa saya ulang, mungkin nanti jawabannya bisa singkat ya Mas. Ya. Apakah banyaknya ditemukan biodiversitas di perkotaan dapat dijadikan indikasi bahwa kesadaran masyarakat kota terhadap KHT semakin baik dari waktu ke waktu? Ya. Jadi memang peran serta masyarakat sangat penting ya untuk kelestarian keanekaragaman hayati. Adanya keanekaragaman hayati yang semakin baik di Jakarta, tentunya awareness masyarakat juga meningkat. Kenapa? Dengan adanya tidak melakukan perburuan, kemudian tidak melakukan pencemaran, otomatis itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan satwa liar.
seperti itu. Dan memang tadi adanya masyarakat menanam pohon, kemudian pohon itu sebagai pohon yang bermanfaat kepada satwa liar, itu kan bisa membantu mendatangkan satwa. Jadi memperkaya jenis satwa liar yang ada di perkotaan atau ada di Jakarta. Terima kasih Teh Salwa, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya baik, mungkin kalau mungkin Mas Abai masih mau elaborasi lagi bisa di kolom chat ya Mas. Baik, ya, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan untuk Mas Ahmad dari WRI, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk mengisi link presensi yang bisa dibagikan kembali oleh panitia. Oke, dan juga jangan lupa untuk mengikuti challenge ya, masih bisa nih, masih belum terlambat untuk mengikuti challenge yang tadi di awal diberitakan oleh panitia. Baik, untuk pertanyaan untuk Mas Ahmad, yang pertama dari Agustinus Dominikus Haryanto dari UNTAN, bagaimana cara mempublikasi hasil survei atau hasil penelitian di daerah sekitar perkotaan terkait adanya temuan hewan dilindungi yang dapat menjadi informasi bagi para pemburu? Kayak gitu. Bagaimana tuh cara mempublikasikan data-data yang mungkin yang perlu kehati-hatian seperti itu ya. Baru yang kedua dari Saudara Z Parinding dari Kementerian LHK, bagaimana luasan presentase minimal bagi RTH di perkotaan atau lokasi tertentu? Mungkin tadi sudah ada dijawab ya, mungkin bisa dijelaskan kembali. Lalu yang kedua, bagaimana melindungi biodiversitas pada RTH terhadap perubahan iklim dan spesies asing? Baru yang ketiga dari Hasbi Asidik dari Environment Law Forum. Yang pertama, jika 30% itu adalah angka yang mustahil, apakah perlu revisi terkait hal tersebut menjadi realistis? Seperti itu. Yang kedua, apakah terdapat sanksi bagi pemerintah kota yang tidak bisa memenuhi angka 30% RTH tersebut? Untuk Mas Ahmad, apakah sudah jelas pertanyaannya? Ya. Ya, baik, mungkin bisa singkat ya Mas, jawabannya yang jelas dan singkat gitu. Kayaknya kalau yang pertama itu untuk pertanyaan untuk ini kali ya, Kang Abai ya, untuk publikasi hasil survei temuan hewan dilindungi ya. Kemudian nanti mungkin Kang Abai bisa menjawab di chat, forum chatnya. Tadi yang kedua, persentase minimal RTH bagi perkotaan ya, dari lokasi tertentu. Jadi memang kalau di undang-undang itu memerintahkan 30% dari luas areal perkotaan. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan pendekatan lain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di kota tersebut, apa nih yang menjadi isu prioritas? Misalnya masalah banjir. Nah, maka kita tuh bisa menghitung banjirnya sekian, maka dibutuhkan RTH sekian. Atau misalkan untuk menyerap polutan, berapa polutannya yang dihasilkan di situ, kemudian berapa kemampuan RTH apa yang dibutuhkan, berapa RTH yang dibutuhkan untuk menyerap polutan itu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan kebutuhan gitu. Tuh. Kemudian tadi juga sepertinya yang terkait perubahan iklim mungkin lebih tepat ke Kang Abai kayaknya ya, melindungi biodiversitas pada RTH. Oke. Mungkin sekilas juga saya menjawab kalau untuk itu sih, untuk terkait biodiversitas di RTH itu bisa kita dengan misalkan menanam, kalau untuk floranya ya kita di RTH itu diisi dengan tanaman-tanaman yang beraneka ekaragam gitu. Misalkan di Jakarta itu ditanam jenis-jenis endemik Jakarta seperti cempaka, terus ada gambir, kemang, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menanam tanaman-tanaman yang mengundang satwa, misalkan yang berbunga gitu untuk mengundang kupu-kupu, terus tanaman-tanaman yang menjadi pakan burung itu. Kemudian yang berikutnya tadi mengenai soal 30% itu angka mustahil, apakah perlu direvisi? Nah, kalau menurut saya kalau direvisi sih tidak menjadi solusi sih kalau untuk revisi angkanya diturunkan gitu ya. Kalau angka diturunkan, mungkin nanti hasilnya kan akan lebih kecil lagi itu. Sekarang aja 30% aja capaiannya sangat rendah gitu. Nah, tapi menurut saya yang perlu direvisi itu adalah bukan angka 30%-nya, tapi definisi RTH-nya itu sendiri. Nah, definisi yang ada sekarang RTH itu dengan definisi itu RTH itu harus berbasis ruang, itu harus berbasis lahan. Nah, sementara lahan di kota itu sangat terbatas. Nah, ini bisa diganti dengan ruang hijau gitu ya. Jadi ruang hijau itu
tidak harus yang berada di atas tanah, tapi bisa aja misalkan dinding vertikal, vertical garden, itu kan dia bentuknya vertikal. Kemudian taman atap, nah itu juga kan secara ekologis dia bisa memberikan fungsi-fungsi ekologis seperti RTH gitu. Nah, sebaiknya ini juga perlu dihitung sebagai RTH gitu, karena dia bisa memberikan fungsi ekologis. Gitu. Jadi bukan angka 30% yang diubah, tapi definisi RTH-nya yang bisa mengakomodir vertical garden dan sebagainya yang tidak berbasis pada lahan gitu. Kemudian juga ya RTRW-nya yang perlu disesuaikan gitu. Kalau undang-undang kan memang dari tahun 2007 ya sudah menentukan 30%, maka Perda RTRW-nya yang harus menyesuaikan gitu. Ya kapan pencapaiannya dihitung dengan kondisi sekarang, sisanya berapa, kemampuannya berapa, maka dia bisa menghitung nih, kita bisa mencapai 30% itu dalam waktu berapa tahun. Yang kedua, apakah ada sanksi? Setahu saya tidak ada. Setahu saya tidak ada sanksi bagi kota yang tidak dapat mencapai 30%. Tapi ada peraturan atau kebijakan itu di dalam penyusunan RTRW-nya. Jadi ketika RTRW disusun itu harus mencantumkan RTH 30%. Kalau tidak mencantumkan 30%, maka itu tidak bisa disahkan RTH-nya, gitu. RTRW-nya gitu. Jadi ada antisipasinya adalah di awal di perencanaannya. Gitu. Adapun nanti terlaksana atau tidak, nah itu tidak, setahu saya tidak ada sanksi. Kemudian pertanyaannya adalah apakah apa tujuan dilakukan penyediaan RTH di perkotaan sedangkan di Indonesia banyak wilayah yang minim makan lahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Ya justru memang dengan banyak polusi itu maka mutlak ya kota itu butuh RTH itu. Kalau tidak ada RTH ya akan banyak dampak negatifnya itu bagi kesehatan, ke kualitas lingkungan juga gitu. Ya harus ada gitu. Nah, tadi ada pun luasannya silakan disesuaikan apakah mengikuti undang-undang atau prioritas sesuai kebutuhan isu yang terjadi di kota tersebut gitu. Kemudian ada lagi bagaimana instansi mengelola RTH pemeliharaannya baik. Mas Ahmad, mungkin kalau pertanyaan tadi karena bukan terpilih panitia bisa dijawab di chat box kali ya. Oh, oke. Okay. Yeah. Tadi belum enggak yeah. Di Oke. Iya. Baik, tadi mungkin ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh Mas Abah ya. Mengenai tadi mempublikasikan hasil survei seperti itu apa kan lumayan ya. Riskan gitu ya. Ya, betul. Kedengeran ya ke Tesawa suaraku ya. Ya jadi menarik ya kalau teman-teman Bapak Ibu menjumpai ketika penelitian, ketika pengamatan melakukan satuan dilindungi yang seperti teman-teman BW lakukan adalah kami langsung menginformasikan kepada Dinas Lingkungan Hidup terkait atau BKSDA terkait karena kan berbicara terkait tentang perannya ya untuk melindungi atau kebijakan ada di dinas terkait gitu. Kemudian itu kalau misalnya teman-teman mau agar dinas terkait UPT-UPT agar aware kemudian ikut bergerak untuk melestarikan keanekaragaman hayati seperti yang kami menemukan buaya, menjumpai buaya, kami share ke dinas ketahanan dan ketahanan pangan Dinas Kelautan DKI kemudian mereka langsung bikin papan larangan perburuan satwa liar. Dan itu merupakan salah satu advokasi yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial. Itu yang pertama. Yang kedua, jika teman-teman ingin menceritakan di medsos, teman-teman diharapkan jangan menuliskan lokasi detailnya. Karena itu akan mengundang para pemburu yang kita nggak tahu dia akan mantau di grup mana aja. Di grup hewan dilindungi di mana aja untuk keamanan bersama lah kayak gitu ya baik kurang lebih sih seperti itu Tessa Luar ya baik terima kasih kepada Mas Abai dari Kehati dan Mas Ahmad Sahab dari WRI Indonesia yang sudah menyempatkan untuk menjadi pembicara pada webinar kita pagi ini ya semoga kalau yang masih ingin berdiskusi dengan para pembicara bisa mungkin para pembicara mau meng-share kontaknya di chat box silahkan atau nanti lewat panitia bisa juga. Ya baik, sekian untuk diskusi kita. Selanjutnya akan ada pemberian sertifikat secara simbolis ya kepada dua pembicara ditampilkan. Nanti akan dikirimkan langsung bingkisannya ya Mas Abai dan Mas Ahmad ya ditunggu. Ya bisa ditampilkan oleh panitia ya.
Terima kasih Mas Abai, keren banget tadi, banyak hal-hal yang saya juga baru tahu. Sebenarnya saya kenal Mas Abai dari karena ngebaca buku Geledah Jakarta tuh kayak wah gila sih ini keren banget gitu ya. Terima kasih Tesawa, Bapak Ibu dan teman-teman. Iya, selanjutnya untuk Mas Ahmad Sahab, ya terima kasih juga kepada Mas Ahmad yang sudah menjadi pembicara. Saya juga karena tertarik pada kebijakan, jadi mungkin nanti mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Ya, baik. Selanjutnya, sudah ya berarti ya? Oke, baik. Saya tutup sesi diskusi kita pada pagi ini. Saya moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Tesalwa yang telah memandu jalannya diskusi dengan lancar. Dari kedua sesi diskusi tersebut, kita telah mendapatkan banyak sekali informasi mengenai keanekaragaman hayati di kampus IPB dan juga fungsi ruang terbuka hijau bagi lingkungan. Tentunya, kita harus menjaganya secara bersama-sama. Berikut, kami berikan sertifikat kepada Tesalwa secara simbolis sebagai bentuk apresiasi kami karena telah menjadi moderator dalam webinar kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Tesalwa. Ya, terima kasih juga ya atas kesempatannya. Terima kasih banyak, Teh. Semoga sehat selalu, Teh. Ya, amin. Semua salam sehat buat semuanya. Amin. Baik. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, bahwa ada challenge untuk dua penanya terbaik dan satu orang snapgram terbaik. Berikut akan saya umumkan untuk pemenang challenge-nya. Saya ucapkan selamat kepada Lestari Handayani dari Pasca Sarjana Biologi IPB University dan Hasbi Asidik dari Environment Law Forum sebagai pemenang challenge untuk penanya terbaik yang akan mendapatkan satu set produk dari Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika. Kami ucapkan juga selamat kepada Natasha Aulia dari UKF sebagai pemenang challenge snapgram terbaik, juga akan mendapatkan satu set produk dari Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika. Kepada para pemenang, akan segera dihubungi oleh panitia untuk proses pengiriman hadiah. Biaya pengiriman hadiah akan ditanggung oleh panitia sepenuhnya. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Untuk peserta yang tidak terkendala jaringan, diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Mungkin panitia juga bisa menyalakan kameranya. Baik. Baik, ada 6 slide. Sesi foto akan saya pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Dan slide terakhir, 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka mengakhiri juga acara kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Resna Zahra. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Banyak pada peserta. Pada peserta, kami akan menutup roomnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Semoga sehat selalu.